ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan dua moderator kita, yang pertama saudara Tai Apeceluk dan juga saudara Fazrin, yang saya raikan kekanda-kekanda ayahanda saya panelis pada malam ini yang bersama dengan kita dalam majlis bicara sembang santai bersama selebriti hijrah kita. Dan insyaAllah, dan juga yang tidak dilupakan, para-para tetamu yang datang di samping kita datang nak mendengar sembang santai kita, perkongsian kita pada malam ini. Begitulah juga di samping itu kita dapat menjamu selera di restoran yang sangat istimewa ini. InsyaAllah, saya yakin pada malam ini penduduk-penduduk di langit sedang berbangga dengan kita semua, kerana pada malam ini alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan hidayahnya, maka kita dapat datang berkumpul di sini di atas maksud yang sangat mulia, iaitu bagaimana untuk kita bagaimana untuk kita meraih, bagaimana untuk kita mendapatkan satu anugerah yang paling berharga dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Tidak lain dan tidak bukan, perkara itu adalah yang dinamakan sebagai hidayah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, sebagaimana kita sedia maklum bahawasanya Allah SWT telah firman dalam Al-Quran: Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semua sangat-sangat fakir, kalian semua miskin, kalian semua adalah pengemis dan sangat-sangat berhajat dan memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan sebagaimana kita sedia maklum, Allah Subhanahu Wa Taala itu wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang maha kaya dan maha terpuji. Sehingga dalam sepotong hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan kepada kita: Ya ibadi, wahai sekalian hamba-Ku, kullukum ja'i'un. Setiap orang di kalangan kamu adalah golongan yang lapar. Setiap orang di kalangan kamu berada dalam kelaparan. Illa man at'amtuhu, melainkan orang yang aku berikan makanan kepadanya. Fastat'imuni, kerana lemahnya kamu, mintalah makanan kepada aku. Ut'imkum, aku yang bagi makanan kepada kamu. Ya ibadi kullukum arin, wahai sekalian hamba-Ku, kalian semua berada dalam keadaan bertelanjangan. Illa man kasautuhu, melainkan orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni uksikum, mintalah pakaian daripada aku, aku akan berikan pakaian kepada kamu. Ya ibadi kullukum dalun, wahai sekalian hamba-Ku, sekalian kamu berada di atas muka bumi ini dalam kesesatan, tidak jumpa jalan hidayah. Illa man hadaitu, melainkan orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni, mintalah hidayah daripada aku, carilah hidayah daripada aku. Uhdikum, nescaya aku akan berikan hidayah kepada kamu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, ulama kata dalam banyak nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dalam di atas muka bumi ini, nikmat yang paling kita hajati, yang paling kita perlukan dalam hidup kita, tidak lain dan tidak bukan adalah hidayah daripada Allah SWT. Orang yang mendapat hidayah daripada Allah dalam kehidupan yang sementara ini, berarti dia telah mendapat seluruh nikmat dunia. Tetapi orang yang hidup di dunia, dia gagal mendapat pimpinan daripada Allah, Allah tak bimbing dia, Allah tak pandang dia, Allah tidak berkati dia, maka di dunia dia akan menderita lebih-lebih lagi di alam akhirat nanti. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah firman dalam Al-Quran: "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang ingin Allah Taala berikan hidayah kepadanya, maka yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kefahaman agama kepada dia, kefahaman Islam yang sempurna kepada dia. Wa man yurid an yudhillahu, siapa yang ingin Allah SWT sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayyqa, yang pertama Allah jadikan hatinya sempit. Masya-Allah, hidup di dunia yang luas yang lapang ini terasa macam sempit dada dia. Ka'annama yas'adu fis sama,
seakan-akan dunia dah tak ada tempat untuk dihidup, dia terpaksa kena terbang ke langit untuk mencari kehidupan yang lain yang lebih bahagia. Sebab itulah hari ini kalau kita lihat para anbiya alaihimussalatu wassalam, nabi-nabi, 124,000 nabi-nabi diutuskan oleh Allah Ta'ala ke alam dunia bukan nak usaha nak bagi harta kepada umat dia. Nabi-nabi datang bukan nak ajar kita macam mana nak cari rezeki, macam mana nak menjalani kehidupan kamu. Sebab apa? Nabi-nabi tahu setiap orang tahu nak cari makan, semua orang tahu nak cari pakaian, manusia biasa tahu, bahkan makhluk yang tidak berakal pun tahu macam mana nak cari makan. Tetapi para anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka tahu satu perkara yang manusia tak akan mampu cari seandainya tidak ada bimbingan, tidak ada tuntunan, tidak ada tunjuk ajar daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala hantar 124,000 para anbiya alaihimussalatu wassalam, kesemua mereka mengusahakan bagaimana tiap-tiap orang, hati tiap-tiap umat mereka akan menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedia maklum, ulama ceritakan kepada kita ada dua kategori manusia yang mana Allah Subhanahu wa taala pasti akan beri hidayah kepada mereka. Kalau kita tengok dalam sepanjang sejarah, yang pertama sekali ulama kata golongan yang akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang akan dapat bimbingan daripada Allah, walaupun asal manusia dilahirkan ke dunia ni semuanya Allah telah dah campakkan benih dalam hati mereka untuk terima hidayah, untuk terima Islam. Tetapi bila mana manusia membesar dalam satu suasana, dengan suasana tadi kadang-kadang menyebabkan manusia jadi wasak, manusia menjadi lalai, sehingga akhirnya dia gagal mendapat pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan manusia lalai, dalam keadaan manusia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tetap menyediakan jutaan jalan untuk manusia mendapat hidayah. Macam-macam jalan untuk manusia mendapat bimbingan daripada Allah, pimpinan daripada Allah taala. Hari ini manusia ada sebagian orang mengatakan, saya belum jumpa jalan hidayah, saya belum dapat seru daripada Allah taala. Itu sebenarnya jawapan-jawapan ataupun alasan-alasan yang dicipta, sedangkan hakikat sebenarnya Allah Ta'ala ciptakan seluruh alam ini, seluruh makhluk-makhluk di sekeliling kita ini, kalau kita perhatikan kita akan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai salah satu contoh yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan sekalian, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang bayang. Hari ini kita nampak bayang ni macam tak ada apa-apa faedahnya. Apa fungsi bayang? Kita tengok pokok ada bayang, botol ada bayang, kita manusia pun ada bayang. Tetapi kalau kita memerhatikan, melalui bayang kita boleh dapat hidayah daripada Allah SWT. Masya Allah. Sebab apa Allah SWT ciptakan bayang? Allah SWT sebut dalam Quran, ya tafayya'u zilaluhu anil yamin wasyama'ili sujjadan lillahi wahum dafirun. Kadang-kadang bayang manusia itu, bayang bagi tiap-tiap sesuatu, condong ke kiri dan ke kanan semata-mata untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di saat manusia sedang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan alam semesta ini, kita pasti akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan dapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya benda yang paling mahal yang kita nak minta daripada Allah, yang kita nak Allah Taala berikan kepada kita adalah hidayah. Sebab itu dalam Al-Quran, tiap-tiap hari dalam sembahyang kita, kita akan minta hidayah 17 kali satu hari. Kita akan minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Tetapi ulama kata sekadar kita minta hidayah, tetapi kita tidak usahakan hidayah ke atas diri kita, sampai mati pun kita tak akan dapat hidayah. Macam mana hari-hari kita sebut nak makan, tapi kalau kita tak cari makan? Macam mana kita sebut pasal duit, kalau kita tak cari duit, maka sampai bila pun kita tak akan jumpa duit? Hari-hari kita sebut nak dapat anak, tapi kita tak mencari, kita tidak berusaha, kita tak akan dapat anak. Maka untuk itulah, kalau kita tengok sepanjang sejarah, ada dua golongan manusia yang akan sangat mudah untuk diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama ulama kata adalah golongan yang ada kehendak, ada keinginan dalam hati nak cari hidayah. Setiap orang di kalangan kita, mungkin kita rasa kita telah mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ulama beritahu kepada kita, hakikat hidayah ni adalah apabila Allah Subhanahu wa taala buat keputusan untuk bimbing kita sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hidayah yang sempurna.
kita menjadi orang taat kepada Allah, dapat sembahyang lima waktu, dapat pergi haji, dapat pergi umrah, dapat berzikir pada Allah, dapat solat berjemaah, dapat baca Quran, itu bukan bererti kita telah mendapat hidayah yang sempurna. Jangan sesekali kita pernah merasa tenang, merasa tenteram dengan hidayah yang kita telah dapat. Sebab apa, berapa ramai orang yang mana dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan dunia ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah beritahu dalam sepotong hadis, sesungguhnya wa inna ahadakum, seseorang di kalangan kamu, la ya'malu bi amali ahli jannah, dia beramal dengan amalan ahli syurga, hatta la yabqa bainahu wa bainal jannati illa zira', sehingga tidak sampai di antara dia dengan syurga melainkan satu hasta lagi nak masuk ke syurga, sikit sangat dah nak masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Fa yasbiqu alaihi alkitab, maka takdir Allah taala mendahului dia, maka menjelang waktu mati dia beramal dengan amalan ahli neraka, akhirnya dimasuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar, ada di kalangan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupnya sepanjang hidup di dunia beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga hatta la yabqa bainahu wa bainan nar illa dhira', sehingga tidak sampai di antara dia dengan neraka melainkan satu hasta lagi nak masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Fayasbiqu alaihi alkitab, tiba-tiba takdir mendahului dia, dekat-dekat nak mati, fayamalu bi amali ahli jannah, dia beramal dengan amalan ahli syurga, akhirnya dimasukkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah tiap-tiap orang di kalangan manusia perlu kepada hidayah, dan tiap-tiap orang di kalangan kamu wajib, di kalangan kita wajib menjaga hidayah yang Allah telah berikan kepada kita. Dan hidayah yang hakiki adalah apabila kita mati dalam keadaan kita dapat mengucapkan kalimah syahadah di bibir kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itulah ulama ceritakan kepada kita ada dua sifat yang ada pada diri satu orang manusia menyebabkan Allah SWT akan istiqamahkan dia dalam hidayah. Allah telah akan berikan hidayah kepada dia. Yang pertama, apabila dalam diri satu orang tadi ada adab, ada akhlak. Satu orang yang beradab akan dipermudahkan oleh Allah Taala untuk dapat hidayah. Kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah sekalian, golongan yang paling susah dapat hidayah dalam dunia ni adalah golongan tukang sihir, tok bomoh, Masya Allah. Nah, itulah golongan yang agak sedikit susah untuk menerima hidayah daripada Allah, sebab kehidupan mereka hari-hari bermain dengan benda-benda yang melibatkan syirik pada Allah SWT. Tetapi pada zaman Nabi Allah Musa AS, yang Nabi Musa AS dakwahkan siang malam bukan tukang sihir, tetapi yang Nabi Musa AS dakwahkan hari-hari adalah Fir'aun. Fir'aun yang mendengar dakwah daripada Nabi Allah Musa AS, tukang sihir datang nak challenge Nabi Allah Musa AS, nak lawan Nabi Musa. Niat dia kalau dapat menang pada hari itu lawan tukang sihir, InsyaAllah dia dapat habuan daripada Fir'aun. Fir'aun kata, habuan dia, kalian akan jadi pawang diraja. Lepas pada ni boleh duduk dalam istana, tak payah duduk lagi tepi-tepi jalan main apa semua, silap mata dan sebagainya, tak payah lah. Lepas ni boleh duduk kat istana. Tetapi sedikit saja adab yang ada dalam, ulama kata, dalam golongan tukang sihir Fir'aun, iaitu bila mana nak mulakan upacara, nak challenge tadi, nak berlawan antara Nabi Musa AS, tongkat Nabi Musa dengan ular tukang sihir. Tukang sihir sikit je adab-adab, dia tanya pada Nabi Allah Musa AS, kamu kena, yang kena lempar tali dulu ataupun kami yang lempar, kamu yang nak lempar tongkat dulu ataupun kami yang lempar tali kami dulu, Masya Allah. Ulama kata sedikit adab yang ada pada tukang sihir menyebabkan akhirnya Allah Subhanahu telah buat keputusan mereka layak menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya golongan yang tadinya bermain dengan sihir, bermain dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat adab kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, berkat adab kepada orang beragama, beradab kepada orang yang berilmu, beradab kepada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa yang terjadi, Allah SWT istiqamahkan mereka dalam hidayah. Sehingga bila mana Fir'aun kata, aku akan la'uqati'anna aydiyakum, aku akan potong tangan kamu semua, wala'usallibannakum fi judu'in nakhl, sebagai balasan, selagi kamu tidak tinggalkan Islam, selagi kamu tidak meninggalkan iman, aku akan salib kamu di tiang-tiang pokok kurma, Masya Allah. Tetapi apa jawab kenapa, Masya Allah, tukang sihir Fir'aun, Masya Allah, kami tak peduli lagi, setelah kami mendapat hidayah, setelah kami mendapat iman, kami tak peduli lagi apa akan terjadi kepada kami. Akhirnya Masya Allah, semua tukang sihir tadi telah dibunuh oleh Fir'aun, dan mereka mati dalam keadaan beriman pada Allah SWT. Walaupun seumur hidup mereka, mereka hidup dalam syirik pada Allah,
tetapi berkat sedikit adab yang ada pada mereka menyebabkan Allah Ta'ala pilih hati mereka untuk menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita kena sentiasa menjaga adab kita, sentiasa menjaga akhlak kita, terutama dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, ulama ceritakan kepada kita kategori orang yang mudah menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah orang yang dalam hati sanubari mereka ada keinginan, ada tolak kepada hidayah, ada keinginan nak mencari hidayah. Sebab Allah telah sebut dalam Quran, wa yahdi ilaihi man yunib. Allah SWT pasti akan beri hidayah kepada orang yang di dalam hati mereka ada sifat inabah. Inabah ni iaitu perasaan dalam hati, jauh di lubuk hati kita, merasakan, ya Allah, aku sangat ingin, rindu kepada hidayahmu daripada-Mu, ya Allah. Aku rindukan kasih sayangmu, ya Allah. Aku rindukan bimbingan daripada-Mu, ya Allah. Aku rindu supaya untuk aku diterima oleh Engkau sebagai hamba-Mu, ya Allah. Maka kita tengok kisah satu orang yang mana, Masya Allah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumaat. Sebab itulah kita ni, tuan-tuan, bila kita tengok kawan-kawan kita berada dalam keadaan yang kurang elok, dalam keadaan kadang-kadang bila Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita, kadang-kadang syaitan tipu kita, kita mudah memandang orang yang belum dapat hidayah ni dengan pandangan yang agak sedikit merendahkan mereka, Masya Allah. Kadang-kadang mula-mula kita risau, tengok kawan kita tak solat berjemaah, tengok kawan kita masih jauh daripada agama, kita risau. Tapi kita jangan sampai kita menghina mereka, jangan sampai kita mengumpat mereka, ha? Memandang rendah kepada mereka. Tetapi kalau kita tengok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutuskan ke dunia sebagai asbab hidayah, Allah Subhanahu Wa Taala hantar Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ke alam dunia ni. Allah Subhanahu Wa Taala firman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai penyebar rahmat, penyebar hidayah kepada umat kamu. Jadi dalam hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah sedikit pun dalam hati dia memandang benci kepada orang yang belum mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebahagian para-para sahabat yang telah mendapat hidayah kadang-kadang datang bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa susah sangat orang musyrik ini nak terima hidayah, payah sangat nak terima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, susah sangat kena faham agama Islam ini, nak faham kepentingan kita menyebarkan kalimah la ilaha illallah, payah sangat kena faham masalah iman. Allah tegur para-para sahabat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, kadzalika kuntum min qablu, kamu dulu pun sama juga, masya-Allah, payah juga nak faham, kamu dulu pun tak faham juga agama. Famanallahu alaikum fatabayyanu, Allah Taala bagi petunjuk kepada kamu, kamu akhirnya nampak jalan, masya-Allah. Kawan kita yang belum nampak jalan, kita jangan pandang hina kepada mereka, tetapi kita doakan di malam hari. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumaat dia ambil dua orang nama musuh Islam yang paling ketat sekali. Orang yang pertama yang Nabi sebut, ya Allah berilah hidayah kepada Umar bin Hisham, masya-Allah. Siapa Umar bin Hisham? Pagi tadi saya baca kitab sirah, dalam senarai orang musyrikin ini dibuat, dibentuk satu jemaah dipanggil Jamaatul Mustahzi'in, ha? Golongan yang akan mempersendakan Nabi. Bila Nabi berdakwah, golongan ini akan mengejek, mempersendakan, menghina, memukul Nabi. Maka ranking nombor satunya, nama yang pertama jatuh nama Abu Jahal, Umar bin Hisham, Masya Allah. Tapi malam Jumaat yang Nabi doakan, ya Allah berilah hidayah kepada salah satu daripada dua Umar, yang pertama Umar bin Hisham. Nabi nak Abu Jahal tu masuk Islam. Kalau Abu Jahal tu masuk Islam, segala kebolehan yang dia ada, kebijaksanaan dia, semangat dia, orang kata keperkasaan dia, kecerdasan dia, semua dia akan gunakan tenaga dia, kehebatan dia untuk bawa manusia dekat dengan Allah SWT. Maka ataupun ya Allah berilah hidayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu malam Jumaat. Tetapi Allah Taala terima untuk beri hidayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab apa? Umar bin Hisham tidak ada keinginan kepada hidayah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masa dipukul adik dia, dia ternampak lembaran isi kandungan Al-Quran, dia nak pegang, nak baca, masya-Allah, nak tahu. Masya-Allah, ada keinginan nak tahu. Adik dia kata, abang kotor, abang najis, tak boleh sentuh, ini kalamullah. Abang kalau nak sentuh juga Quran, abang kena mandi juga, masya-Allah. Ulama kata Sayyidina Umar dia follow, dia ikut. Apabila orang kita nak dapat hidayah, orang tunjuk jalan pada kita, orang beritahu kena buat begini, kita buat, insya-Allah Taala Allah SWT pasti akan tunjuk jalan hidayah kepada kita. Sayyidina Umar pergi mandi, masya-Allah. Lepas mandi, dia terus buka Al-Quran. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan Sayyidina Umar baca surah Qaha, masya-Allah. Bila mana dia sampai kepada ayat innani anallah
La ilaha illa ana fa'budni, sesungguhnya akulah Allah yang tiada Tuhan melainkan aku, sembahlah aku, aqimish shalata lizikri, tunaikanlah solat untuk mengati aku. Tiba-tiba hati Sayyidina Umar telah menjadi tidak keruan. Tiba-tiba Masya Allah datang rasa sebab dalam hati dia. Tiba-tiba rasa nak menangis Masya Allah. Tiba-tiba dia beritahu kepada adik perempuan dia, bawa aku berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini aku akan menerima syahadah, mengucapkan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Itu ciri-ciri orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, saya tidak ingin untuk mengkhatamkan cerita kita sebab dia ada ending dia sekejap lagi. Masya Allah, ini baru mukadimah. Masya Allah, kepada tuan moderator kita, insya Allah kita banyak lagi perkongsian-perkongsian. Sebenarnya di hadapan kita ni contoh artis-artis yang telah mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksud Masya Allah mereka ni dah sempurna, bukan maksud mereka ni dah perfect, tetapi mereka masih lagi belajar, masih lagi berusaha. Masya Allah, kita tengok sekarang di hadapan mata kita, contoh yang hidup di depan mata kita, bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak kedekut nak bagi hidayah. Allah Ta'ala sangat-sangat menginginkan hari-hari kalau boleh Allah Ta'ala nak bagi hidayah kepada kita, tetapi syarat Allah Ta'ala letak mesti kena usaha, mesti kena ada keinginan dalam hati, mesti ada adab, barulah Allah Ta'ala akan berikan hidayah dalam diri kita, insyaAllah. Jadi saya serah kembali kepada insyaAllah Tuan moderator kita yang berdua ni, insyaAllah. InsyaAllah untuk sambung lagi, insyaAllah, lepas pada ini, insyaAllah, perkongsian-perkongsian daripada artis-artis kita, insyaAllah. Masya Allah, Masya Allah, jazakallah, jazakallah. Sedap Maulana, sayu dengar, boleh dengar, pasal buat hidayah ni. Okey. Sebab hidayah ni memang selalu perkara yang sangat-sangat bernilai. Betul lah, Zai. Jadi insyaAllah, tuan-tuan yang mulia, kita sekarang ni berada, saya ulang lagi, kita sekarang berada dalam sembang santai dakwah. Kita ada santai-santai gini, sambil-sambil kita makan patik paih weh, pepalih sedap weh, aduh sedap. Masya Allah. Tapi kita tengah lapar ni. Tak apa. Kita korban sikit dengan lapar kita. Masya Allah Ta'ala. Ini dalam ramai kat atas ni Fazri. Kita ada mahal ekspedisi, ada di RSM kita. Saya anak Malaysia, dia kata. Saya anak Malaysia. Masya Allah Ta'ala. Tak pula suara malam ni. Saya. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebelah ni ada Abang Zuyahyo, ada Abang Mel, ada Abang Syed Naha, dan ada ni Bah. Gimana kau Bah? Bagus kau Bah? Bagus kau? Kau nak nyanyi lagu anak kampung Bah malam ni Bah? Masya Allah. Tadi Jojo Fly. Okay, dah ramai Fazri. Fazri agak dengar kisah hidayah satu ni. Apa kata kalau kita Jojo Fly kita pergi nanti pasal hold dulu. Dengar-dengar cerita girlfriend dia pun nama Hidayah ke tak? Jadi takut dia pergi ke situ lah. Jadi kita cerita lain. Jadi apa kata kalau kita dengar lagu, sebuah lagu dulu? Yang akan didendangkan oleh kita punya hotel legend kita, Abang Mel Wings. Berkepak lah brother Abang Mel, insyaAllah. Apa yang dia diaset kita simpan dulu. Boleh insyaAllah. Kita minta Abang Mel Wings mendendangkan sebuah lagu yang berjudul Selamat Hari Raya. Kita pun tak tahu lagi lagu apa nak jadi. Mendapat suspense je berpeluh-peluh tu. Okay, dengan segala hormatnya dipersilakan Abang Melwins. Abang Melwins dia kena beri. Dia nak ambil free, dia kena beri dulu. Lep, mata kena pejam. Masya Allah. Itu search. Salah pula. Yeah.
Dengan lirik kosongnya jiwa manusia, rasa bertuhan tiada lagi. Masya Allah, masya Allah. Allah, siapa tu lagi? Baik Afundi. Hanya sikit je. Jadi kalau suka, kalau suka apa lagi, beli lagi set. Ada lagi kita. Ada lagi kita. Set tak ada dah. Sekarang download je. Masya Allah. Kita nak tanya lah Abang Mel. Abang Mel, masya Allah Taala. Dan seperti kita tahu lah kan. Dia tahu satu orang penyanyi tu dia nak sampaikan sesuatu lagu, satu mesej lagu tu kan dia perlukan penghayatan. Abang Ali, Abang Ali dia tengok saya bila saya nak sebut ni macam dia pula Mel. Fokus betul dia macam. Oh, semua payah. Itu Awi. Okay. Ha? Ini Mel. Mel. Jadi apa Mel? Kita tengok penghayatan penyanyi mata, Bepin. Jadi bagaimana hari ni, kalau katalah hari ni satu orang manusia ni dia buat kerja agama, penuh penghayatan, penuh pengharapan kepada Allah SWT. Jadi kita minta Abang Mel kongsi. Sikit lah Abang Mel. Kongsi sikit. Nak minta Abang Mel kongsi ke, tak nak kongsi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma. Alhamdulillah, kerana pada malam ini saya bersama dengan guru saya untuk Maulana Wahimi, sahabat-sahabat saya Azrin, ahli ekspedisi yang saya sangat sayangi, Ayanda Dr. Sam, sahabat saya yang bawa saya kemari Zulihaya, dan sebelah saya ini Syed Naha, pelakon satu ketika dulu, pelakon dia kerahas ke apa? Bukan ya? Dia khas. Dia bukan kerahas, dia khas. InsyaAllah.
Yang cakap ni siapa tak kenal dia kan? Tai, Tai. Ya, walaupun sama Zizan lawak tak celuk. Kalau dekat kuartal pergi celuk tepuk. Sebelah sana Jojo. One MC MC eh. Alhamdulillah saya pada malam ini saya spare pertama kali saya sampai ke Kuantan ni. Pertama kali saya tak pernah angkat kami, saya berapa banyak di London. Hebat lah Abah Wagwah. Oi, cik usah. Okay, alhamdulillah. Apa tadi soalan ni? Pengingatan eh? Soalan dia, bagaimana hari ini kita dengar penghayatan lagu tu yang penuh perasaan, mata terpejam, Masya Allah. Jadi bagaimana okay. Dengan seorang nak hari ini, seorang nak seorang yang ada fikir agama, mungkin dengan penghayatan dia, macam mana Abang Mel dapat menghayati agama ni dengan penuh penghayatan? Dia gini, sebelum ni saya buat lagu dalam Wings ni, saya bawakan sebuah lagu, Semalam Hangat, Lindu Bintan, dan berbagai keling lah. Tapi contohnya lagu Lena Bintan ni, lagu Lena Bintan ni seorang penyanyi tu mesti ada penghayatan. Kalau tidak dia tak boleh jadi penyanyi. Jangan nak seronok je penyanyi, tak boleh. Dia mesti pandai penghayatan lagu tu, setiap lagu. Setiap lirik tu dia mesti hafal dulu. Tapi yang selama ni bila hafal lirik yang membawa ke arah yang yang tak betul, maknanya penghayatan tu hanya sekadar orang kata penghayatan kita. Tidak penghayatan disertai dengan redha Allah itu semua. Yang kita nak selama ini, kita menyanyi liriknya berkaitan memuja Tuhan, memuji Tuhan, memuji Allah, memuji Rasulullah. Dan inilah penghayatan yang paling baik sekali. Maka kita menyanyi itu penuh penghayatan dengan redha Allah, rahmat Allah, taufik hidayah Allah. Dan maka dekat itu kita menyanyi itu bukannya orang kata sahaja macam ni dapat pahala lagi. Sebab apa? Kita membesar-besarkan Allah. Di sinilah yang yang dipenuh penghayatan kita tu. Penghayatan menyanyi lirik-lirik yang tidak berkait dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat memuji Rasulullah, memuji Allah, maka tidak ada kena dengan Rasulullah. Maknanya lara sendiri yang kita bawa selama ni lara je. Maknanya bukan dapat pahala, dapat dosa lagi. Ya. Selama ni kita nak kejar tu pahala tu. Pahala tu sikit je orang kata, sikit sangat, kecil sangat sebenarnya. Yang dapat besar lagi redha Allah. Allah redha dah apa yang kita buat. Bermakna kita makan nasi contoh. Kalau tanpa disertai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kita makan kenyang. Ya. Allah tu bagi kenyang juga. Tapi tasyu'ah, maknanya tak ada pembukaan bismillahirrahmanirrahim tu. Tak ada nampak apa-apa. Makan kenyang lah, tapi tak ada apa-apa. Perbuatan ibadah tu tak ada. Mana tak menjadi satu ibadah. Kita hari-hari dalam sembahyang kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sedangkan satu ikrar kita baca tu doa kita tu, kita dah berikrar dengan Tuhan. Kita dah berikrar konon-kononnya kita nak menjadi segala ibadah aku, solat aku, hidup dan mati aku kerana Allah. Itu kita berikrar dah, kita berikrar dah. Tapi kalau dalam ikrar tu kita, pembuatan kita hari-hari, kita tak serta dengan orang kata baca satu kalimat Allah, maka tidak ada apa-apa yang yang dapat habuan daripada Allah SWT. InsyaAllah. Wabiyahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair abang Ali. Main ni asyik dia nak bunyi senyap je. Dia nak sadu juga cakap. Sadu nak cakap. Kacak tu suara tu. Cuba. Tak boleh. Masya-Allah. Jadi Ahmad cakap pasal ke Ahmad 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 yang akan kita ingatkan kita tentang ikrar kita masya-Allah. Ikrar dengan penghayatan masya-Allah. Masya-Allah akan memberi manfaat pada diri kita masya-Allah. Kan ikrar dengan tanpa penghayatan sekarang lafaz maka perkara itu akan lambat datang ya macam gitu eh. Allah 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 Allah. Masya-Allah. Jadi setiap satu perkara kita lakukan kita harus lakukan dengan sungguh-sungguhnya. Sungguh-sungguh kita, kita menghayati setiap apa perkara yang kita lakukan masya-Allah. Lebih-lebih lagi untuk dapat hidayah redha Allah SWT. Yang berharga bagi diri kita redha Allah SWT. Masya-Allah. Seterusnya. Peserta seterusnya. Kita tengok macam mana daripada
Dengan alam. Siapa dia Dengan alam dulu? Oh, masya-Allah. Siapa dia Mr. Papaya. Masya-Allah, masya-Allah. Kita tengok Abang Zul Yahya. Abang Zul cakap Mr. Pattaya. Pattaya? Nasi goreng. Okey, Abang Zul Yahya. Ada sebab lapar. Abang Ali cakap dia kata sebab lapar. Dia jadi tu. Tak boleh sabar. Dia tahan sabar tu Allah bagi lagi masya-Allah banyak nikmat dia Allah dapat. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walaupun kita sembang-sembang santai di sini, sambil-sambil kita menjamu selera, kita juga dapat menjamu ilmu yang kita dapat kongsikan bersama. Alhamdulillah. Saya juga bertumpang terima kasih dan berbanyak syukur kepada Allah SWT kerana dipilih oleh Allah SWT untuk digerakkan bersama-sama dengan tuan-tuan yang saya muliakan. Baik, saya nak kongsikan tentang hidayah. Hidayah ni memang hak mutlak Allah SWT dan Allah berkehendakkan kepada sesiapa saja untuk memberikan hidayah. Dan hidayah itu sangat mahal, sangat-sangat berharga. Dan setiap manusia yang ada hidayah itu perlulah menjaga hidayah itu supaya menjadi asbab kepada hidayah orang lain. Ini yang saya usahakan hari ini. Saya bukan baik, saya bukan orang baik dan saya bukan orang alim, tetapi saya berusaha untuk ke arah itu, untuk ke arah kebaikan dan untuk ke arah menjadi seperti orang-orang yang soleh, orang-orang yang sentiasa diredai oleh Allah SWT. Amin, amin. Saya nak kupaskan sikitlah bagaimana perubahan yang berlaku ke atas di saya hari ini, yang mana tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah boleh lihat. Setiap manusia inginkan kebahagiaan, betul kan? Setiap manusia inginkan kebahagiaan. Hari ini kita tengok macam-macam manusia lakukan untuk dapat kebahagiaan. Poin dia satu je. Hari ini orang nak cari dunia, apa saja kehendak di dalam dunia ni untuk dapatkan kebahagiaan. Race motor, bawa kereta laju, buat kereta cantik, bawa pakaian cantik-cantik, nak apa saja untuk dunia ni untuk dapatkan kebahagiaan. Dan saya selama hampir 30 tahun di dalam bidang industri hiburan tanah air, banyak perkara yang saya kejarkan untuk dunia, bukan untuk akhirat. Dan saya kejarkan untuk dunia untuk dapatkan kebahagiaan. Tetapi nyata di situ, apabila saya kejar kepada kebahagiaan dunia, saya tidak mendapat kebahagiaan yang hakiki, yang nyata, yang hari ini saya dapat. Walaupun dia tak dapat sepenuhnya, tapi saya merasai kebahagiaan yang akan datang bagaimana Allah SWT sediakan kepada kita. Saya ada anak-anak dan saya nakkan anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Saya nakkan anak-anak saya mendapat kebaikan daripada Allah SWT. Kalau saya nakkan orang di depan mata saya, orang yang saya sayangi itu menjadi baik, tetapi saya tidak berubah kepada kebaikan, bagaimana saya nak menjadi cermin yang baik kepada anak-anak saya? Jadi di situlah permulaannya. Saya bila melihat satu ketika anak saya sedang tidur di awal pagi, pukul 2:30 pagi saya balik daripada kerja, saya lihat anak-anak saya ketika itu, saya terfikir, saya seorang ayah, seorang ketua di dalam rumah tangga, apakah contoh yang terbaik yang perlu saya berikan kepada anak-anak saya? Dan anak-anak ini juga adalah anak-anak yang diamanahkan oleh Allah SWT kepada saya. Satu hadiah yang sangat-sangat berharga kepada semua ibu bapa, semua sayang anak-anak. Dan hari ini kita lihat pengorbanan ibu bapa kepada anak-anak bagaimana. Sanggup buat apa saja, sanggup bersusah payah untuk cari kerja, cari harta, cari apa saja untuk kebahagiaan anak-anak. Dan begitu juga dengan saya. Bila saya lihat anak saya tidur di awal pagi, saya terlintas, terdetik di hati saya, adakah anak-anak saya ini akan mewarisi Islam seperti saya? Saya Islam di atas nama saja. Nama saya Zulkifli bin Yahya, itu Islam. Tetapi hakikat sebenarnya, di mana Islam saya? Di mana hidayah yang Allah SWT berikan kepada saya? Sedangkan hidayah tu sangat bagus, kenapa saya tak pelihara kalimah La ilaha illallah?
Jadi di situlah saya fikir, kalau saya tidak dapat membina, mendidik diri saya ke arah kebaikan agama Allah SWT, maka tidak akan dapatlah kepada anak-anak saya kebahagiaan ini. Disebab itulah saya berubah. Saya berusaha untuk berubah, untuk mendapat kebaikan-kebaikan di dalam agama Allah SWT. Inilah salah satu cara yang terbaik untuk saya memberi cermin kepada anak-anak saya. Yang ini saya didik diri saya, maka terdidiklah orang-orang di depan saya. Kalau saya tak didik diri saya kepada agama Allah SWT, saya nak didik orang lain untuk kebaikan kepada agama Allah SWT, maka saya rasa sukar untuk anak-anak saya nak dapat ke arah kebaikan itu. Hari ini saya berusaha, saya tak baik, saya tak alim, saya tak soleh, tapi saya berusaha sentiasa memohon redha Allah SWT, sentiasa memohon hidayat daripada Allah SWT, supaya hidayat yang ada di dalam diri saya menjadi asbab hidayat kepada orang di sekeliling saya. Inilah tujuan saya hari ini. Alhamdulillah, bila saya hari ini berubah kepada mencari redha Allah, mencari kebaikan dalam agama Allah SWT, mengikut cara kehidupan, kata apa, belajar-belajar, tiru-tiru cara kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah insan yang sangat-sangat mulia, insan yang Allah SWT berikan satu kelebihan daripada segi pemikiran. Kalau dikumpulkan, dunia dah seisinya kepandaian, kebijaksanaan, kepandaian yang ada di dalam muka bumi Allah yang sementara ini tidak dapat menandingi apa yang ada di dalam baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi saya belajar-belajar, tiru-tiru macam mana cara kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab inilah cara kehidupan yang dapat membimbing keluarga saya, membimbing orang-orang di sekeliling saya, membimbing orang-orang yang saya sayangi. Mendidik diri saya ke arah kebaikan, maka terdidiklah orang-orang yang saya sayangi. Hari ini saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, hari ini apa saja keburukan yang kita lihat di sekeliling kita bukanlah salah keburukan orang lain, tetapi salah keburukan kita sendiri, sebab kita tidak dapat memberi cermin yang baik kepada orang di depan kita. Hari ini kita banyak terlihat di dalam media sosial, contohnya Instagram, Facebook, WhatsApp dan sebagainya, kita selalu mencari kesalahan orang. Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencari kesilapan orang, tidak pernah mencari kesalahan orang, sentiasa mencari kesilapan dan kelemahan dirinya, walaupun Allah SWT muliakan dia. Jadi ini kita kena belajar, hari ini kita kena cari di mana kekurangan kita, di mana kelemahan kita, untuk menjadi baik, untuk menjadi kebaikan kepada umat seluruh alam. Dan hari ini saya belajar-belajar, Allah SWT berikan saya satu perkara yang sangat mahal ini, yakni bukan semua manusia dapat, yakni artis yang mudah didekati, mudah mendekat kepada masyarakat, mudah diterima oleh masyarakat. Kelebihan yang Allah SWT berikan kepada saya ini, saya gunakan untuk membawa kebaikan, menjadikan akhlak saya mirip-mirip seperti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tak boleh jadi macam baginda, tapi kita berusaha, sebab akhlak inilah yang dapat mengubah segala keburukan yang ada di muka bumi Allah yang sementara ini. Bukan percakapan kita, tetapi yang paling penting adalah akhlak. Bagaimana nak cari akhlak yang terbaik? Yang ini dalam agama Allah SWT. Tidak ada cara yang lain, hanya cara baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahualam. Allahuakbar. Dua mata Allah SWT bagi pada setiap orang mahu dia, Masya Allah. Ulama beritahu, satu mata untuk kita lihat kebaikan orang lain, Allah ya. Dan satu mata lagi untuk lihat keburukan dalam diri kita, Masya Allah. Teringat satu peristiwa di mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala berjalan-jalan dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Jalan-jalan, kemudian nampak bangkai keledai, Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat yang tutup hidung tengok, oh, Masya Allah buruknya kan. Berulat-ulat, Masya Allah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala tu kata, Masya Allah, putihnya gigi keledai tu. Mata dia tu, mata mencari kebaikan dalam satu keburukan yang satu-satu kebodohan yang besar tu. Mata Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala tu nampak kebaikan, kalau putihnya gigi keledai tu, Masya Allah ta'ala. Allah Akbar, betapa pentingnya. Baru-baru ni ada satu ustaz cakap, ada dua perkara kita kena ingat dalam kehidupan kita. Yang pertama, dan dua perkara kita kena lupakan. Dua perkara kita kena ingat, kita kena ingat Allah Subhanahu ta'ala. Dan yang kedua adalah kita ingat mati. Orang yang ingat Allah SWT pasti ingat mati. Orang yang ingat mati pasti dan pasti ingat Allah SWT. Dan dua perkara yang kita kena lupakan. Satu perkara ialah kita kena lupakan kebaikan kita pada orang lain.
Dan kita kena lupakan keburukan orang pada diri kita. Masya Allah. Ini kita dapat sikit kita kupas daripada apa perkongsian Abang Zul. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini satu perkongsian yang sangat hebat. Allah Allah. Perkongsian yang mengeluarkan air mata. Baru nak tiba-tiba pula Abang Zul dah stop pula. Aduh, kita baru nak rasa feel ni kan dengan apa alunan yang begitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dengan bau pai seperti poyak. Jangan disebut-sebut. Nanti dulu tu. Apa pasal makan jadi? Sambil-sambil tu kita bercerita lah. Kita sekarang ni berada di kawasan restoran Jaman Turi. Masya Allah. Sebagai penganjur kita, penganjur utama kita. Allah Allah. Masya Allah tuan-tuan yang mulia, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah yang dimaklumkan bahawa kami hari ini satu kumpulan daripada satu jemaah daripada Kuala Lumpur, daripada barisan artis dan yang boleh lebih datang Kuala Lumpur semata-mata hari ini nak berhimpun dengan tuan-tuan. Hanya semata-mata hari ini kita nak berelah bersama-sama, bersantai bersama-sama semata-mata kerana Allah SWT. Jadi siapakah selepas di panel kita? Masya Allah, Masya Allah. Abang Zul pilih. Sebelum tu saya nak kenalkan yang berjubah putih. Saya tengah bercakap ni sebenarnya dia adik kepada Fizz Fairuz. Sebab orang Pahang juga, orang Rauk. Jadi sebab itulah dia boleh cakap lebih kurang macam Fizz Fairuz. InsyaAllah kita kita doakan semoga Fizz Fairuz akan duduk di sebelahnya di dalam program-program agama, insyaAllah. Amin, amin. Ini gelap. Lahir mula ke ada. Masya Allah, Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang dimaklumkan Allah SWT, seperti mana yang tadi kita dengar daripada pengungsian Maulana Helmi, Masya Allah Ta'ala. Bagaimana baginda Nabi SAW mendoakan dua Umar, Masya Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dimaklumkan Allah SWT, banyaknya artis-artis hari ini terbuka hatinya. Allah Subhanahu Ta'ala peluk hati mereka untuk terima hidayah, Masya Allah. Allah. Setiap orang yang dapat hidayah pasti dan pasti atas pengorbanan, atas tangis-tangis, atas tangis-tangis orang-orang yang di sekelilingnya, Masya Allah. Tidak, kita pun tak tahu siapa tangisan-tangisan siapa, Masya Allah. Tapi kami sebagai barisan-barisan artis, kami sangat-sangat berterima kasih. Dan pasti beliau adalah seorang-seorang yang sentiasa menangis di malam hari dan menyebut-nyebut nama-nama artis-artis, Masya Allah. Dan beliau yang telah bersama kami terlalu lama, seorang ayah, seorang guru, seorang rakan baik, Masya Allah Ta'ala. Kasih sayang beliau, Masya Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tak dapat nak digambarkan dengan kata-kata, Masya Allah Ta'ala. Jadi kita jemput beliau untuk bagi sedikit perkongsian, sedikit perkongsian risau bimbang apa yang ada dalam fikiran beliau sejak daripada mula-mula beliau buat usaha agama hingga pada hari ini, Masya Allah Ta'ala. Tidak lain tidak bukan, saya jeng 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 rentak 19 jangan nak tak boleh lah 53 tuan-tuan yang mulia, siapa yang lahir 1950 sama ni tak ada be muda-muda. Itu yang diorang panggil saya Ayanda. Sebab kau faham-faham lah, bila title Ayanda ni bukan Ayanda yang tiga line ni. Ayanda kita punya anda ya, Ayanda di 4 line. Dia kena keluar 4 bulan. Allah Akbar. InsyaAllah, benar-benar. Jadi bismillahirrahmanirrahim, nama dulu wa nasalli ala rasul karim wa mabba. Yang saya mulakan Maulana Helmi, Tuan Helmi, Tuan Haji Johan Jaman Tori. Masya Allah. Terima kasih, jazakallah, dan jemput kami di sini. Dan rakan-rakan dulunya sepentas, Allah, sekarang ni rakan-rakan seusaha, Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Jadi tuan-tuan pemilih, yang mana Maulana beritahu tadi, hidayat ni satu benda yang, satu perkara yang sangat sangat mahal. Dia satu cahaya daripada ilahi, yang mana cahaya ni kalau dapat masuk dan kita, barulah kita akan nampak pentingnya agama, pentingnya amal agama. Dan apabila Allah bagi hidayat, saya banyak bersyukur pada Allah SWT. Bukan sekadar Allah bagi hidayat kepada kita, Allah juga bagi kita usaha atas hidayat. Sebab apa hidayat ni yang Allah bagi kepada kita ni, dia tak ada garanti. Dia Allah boleh ambil balik. Waktu Allah suruh kita selalu minta doa pada Allah supaya jangan Allah tarik hidayat yang Allah beri kepada kita. Jadi apa tu usaha atas hidayat? Inilah
usaha yang kami sedang buat ni, kalau nak tahu, nama dia betul ada dekat atas tu. Cuba tengok kat atas tu, apa nama dia? Alif, dekat atas kedai tu. JT. Alif, Yemi, Boya. Eh, salah. JT ni kalau makna dia, Jemaah Tabligh. Masya Allah. Tuan-tuan yang mulia, saya pun dapat hidayat perantaraan Jemaah Tabligh juga. Allah. Mereka telah datang ketuk rumah saya. Allahu Akbar. Dengan sangka baik, saya ingat ni mereka ni semua orang daripada masjid. Kan? AJK-AJK masjid. Saya cakap bagus masjid ni. Oh, ada juga fikir tentang saya ni. Jadi masa tu tahulah, rambut pun kalau Tuan Haji tengok saya pun mungkin tak mau buat menantu Tuan Haji. Tapi sekarang macam ada berani. Kan? Jadi saya cakap, wah, dia orang ni bagus, orang masjid datang jumpa saya. Lepas tu dia orang cakap ajak saya pergi masjid. Saya pun terbuka hati. Sebab ajakan mereka tu sungguh sentuh hati. Sebab apa? Mereka beritahu Allah ni kasih pada kita satu harapan mereka telah beri pada saya. Sedangkan saya ni cakap, apa Allah, maklumlah kita ni semua, saya yakin semua yang ada kecuali Malona lah. Ni rakan-rakan sepentas ni, apa yang kita tak buat ni? Ya, astagfirullah. Ha. Jadi kita pun dah rasa macam dah tak ada harapan lagi. Tapi mereka datang menjadi satu harapan yang begitu besar, yang bahawasanya Allah ni Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Allah. Jadi bila mereka dah datang, alhamdulillah saya pun apa ni telah ikut mereka, dan saya pun alhamdulillah telah berbuka. Saya pun rasa macam mana ni, ni Allah dah beri hidayah, macam mana saya nak buat usaha atas hidayah ni. Ha, mereka cakap nak usaha atas hidayah, ha, kenalah keluar 3 hari. Teng 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 teng. Ha, keluar 3 hari, alhamdulillah, Allahuakbar, rasa-rasa macam baru masuk Islam. Rasa-rasa baru nak hidayat dah masuk lah tu. Kan? Dan usaha dakwah ni sebenarnya, tuan-tuan yang mulia, makcik-makcik, kakak-kakak, ialah usaha bagaimana kita buat usaha untuk baiki diri kita, dan bagaimana bila Allah suka atas perkara ni, Allah sebar orang lain akan datang pada kita. Ha. Jadi inilah alhamdulillah, bila kita gerak, Allahuakbar, alhamdulillah baru ni kita telah bergerak. Maulana telah bawa lebih kurang dekat 200 orang. Allah. Tuan-tuan boleh nampak hari ni kita tengok orang ramai yang pakai baju batik. Kalau tuan-tuan nak tengok orang kulit berbatik, Masya Allah. Ha. Kalau tuan-tuan nak tengok kulit berbatik, InsyaAllah 10 hari bulan ni mari ikut kami. Ha. Ke mana? Langkawi. Allahu Akbar Haji. Kulit dia berbatik, gambar dragon, gambar tu. Tapi tuan-tuan, ya Allah, tengok dia, dia angkat tangan takbir dia, air mata keluar. Kita ni dah semayang 10-10 tahun pun tak pernah pun nak menangis. Diorang ni Allah beri kelebihan, angkat takbir menangis. Semayang ni dia dah menangis. Allah, bayang tu kalau satu air, satu titik air mata keluar. Kan? Ha? Allah janji apa? Allah ampunkan dosa, padamkan api neraka. Allah, jadi kita tumpang rahmat dia orang. Sebab dia orang ni kita tak tahu, kan, satu hari kita tak tahu, mungkin dia akan berubah, mungkin jadi orang alim, kan. Banyaklah kita tengok alhamdulillah bila kita buat dakwah ni. Tidak, alhamdulillah 80-an dulu mana kita dah tengok anak-anak muda macam kita tengok ni sekarang ni. Allah, punya muka bercahaya pakai berserban. Sekarang ni bila kita buat perusahaan agama, perusahaan dakwah, alhamdulillah, kan, ha, madrasah timbul macam apa? Macam cendawan. Ha, ni tanda tanya ni bila buat kita buat usaha atas hidayat, bila usaha atas dakwah, buat usaha, Allah akan sebarkan hidayat. Kan? Ha, ini pun nak buat madrasah kan? Allah Akbar. Jadi bayangkan, dulu orang tanya, kita hantar anak kita ke madrasah, orang tanya dia, ni besok ni dia ni nak jadi apa? Nak makan apa? Dia orang jawab pula, abang, yang budak-budak di sekolah segmen kek tu pun dah jadi apa? Tahu segmen kek? Sekolah Menengah Kebangsaan. Pun dah jadi apa? Mat rock, mat semua, mat-mat.
keluaran ni semua ni. Doang ni pun kalau tak apa habis pun tak habis habis pun kawan-kawan boleh jadi apa? Imam. Betul tak? Ah, boleh jadi Bilal. Kan? Ah, bila tahlil dia kita cari siapa? Agak-agak kalau nampak tahlil cari kami ni ke? Tak. Kan? Lu cari ke anak-anak muda. Jadi bila ada satu kampung tu bila ada madrasah, kita ni suka tumpang berkat orang tu. Ah, ha, tumpang berkat. Kan? Satu ayah kalau dia hantar anak dia pergi mengaji, boleh tengoklah rumah tangga dia bahagia, ekonomi dia pun meningkat. Sebab apa? Kita tumpang berkat orang tu. Jadi bila satu kampung tu bila ada madrasah, perniagaan akan apa? Makmur. Contohnya kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan, kami nak jemput tuan-tuan yang mana belum datang ke Seri Petaling, datanglah ke Seri Petaling. Tengok sendiri dengan mata tuan-tuan. Keliling tu semua orang-orang apa? Orang bukan Islam. Penyangkaan pun semua orang bukan Islam tu pun semua. Ada madrasah, ada orang buat usul dakwah. Sekarang ni alhamdulillah satu demi satu, satu demi satu kedai orang Islam dah pegang. Kita tak suruh dia halau. Kita tak suruh pergi mana-mana. Dengan sendirinya. Ni Allah dah tunjuk dah. Kan? Macam mana juga Madinah. Madinah pun satu ketika dulu dikuasai oleh orang Yahudi. Tapi bila amalan hidup, amalan dakwah hidup. Adanya dakwah, dengan adanya taklim ta'lum, ibadat, khidmat. Kan? Ha, Allah jadikan, Allah bagi semua pada orang Islam. Jadi tuan-tuan yang mulia, tidak ada cara lain lah. Bukannya, kan? Kalau kita bangun buat kerja dakwah ni, kan, satu hari kita akan lihat insya-Allah semua orang akan datang kepada agama Allah SWT. Ini alhamdulillah. Doalah untuk kami-kami ni insya-Allah pada 10 hari bulan ya. Kalau nak Ogos ni kita akan buat satu rela islah ya. Jemput yang mana tuan-tuan di sini kita jemputlah. Insya-Allah kami dan saya dengar tuan ya apa tuan apa ni Zaman Tori nak bawa satu bas ya. InsyaAllah malam ni kita tambah lagi satu bas, dua bas. Amin. Kita tunggu di sana. InsyaAllah bila nanti satu hari dah berubah dia semua. Macam suasana, kalau nak tengok suasana sekarang terkini di Nusantara ni, kita ajak tuan-tuan pergi ke Tomboro. Tomboro, Masya Allah. Suasana dah macam Madinah. Allah, Allah, Allah. Tengok laki-laki semua berserban berkepiah. Perempuan semua dah tak ada yang mata pun tak nampak. Oh. Kan semua purawat. Apa jadi Allah berkat bumi telur. Tanam apa je semua menjadi. Dan alhamdulillah bersyukur keluar beribu-ribu jemaah daripada Tomboro. Di 4 hari bulan ni jangan ada dia punya mesyuarat dekat Tomboro. Kan itu yang jauh sekali, tak apa, yang dekat sekali 10 hari bulan insyaallah. Siapa ada azam 10 hari bulan ni nak ikut pasal kami ke Langkawi, masyaallah bos, angkat tangan bos. Amin. Wallahu a'lam, jazakallahu barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dia di Aceh gitulah cakap-cakap betul-betul orang lama. Lama ni makin lama barang lagi rare. Sama macam kedai ni. Tengok barang-barang dia. Semua identik. Tapi itulah yang paling berharga. Tak ada yang baru. Masya-Allah. Jadi apa yang selepas ni? Acara kita selepas ni? Selepas ni kita berehat. Rehat sejak kita dengar satu dengan suara yang begitu sedap-sedap bahasa. Rock kapal Tak? Pakai cermata. Dia kalau pakai cermata kalau lain sikit dia betul. Tone dia lain sikit. Dia pula hari ni masya-Allah. Pakai jubah hitam lah. Pakai jam tangan kanan. Masya-Allah. Sunnah dia. Pakai serban wanita. Ya Allah, ya Allah. Dah pegang mikrofon siap-siap. Baju Yankee berkaki ayam. Bukan. Dia tak suruh apa-apa lagi dia dah berasal. Air tu aku kau cakap. Okey kita okey tuan-tuan bapa-bapa ibu-ibu masya-Allah. Tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak sekali lagi kita refresh. Sekarang kita berada di Zaman Tori Recipe.
Indra Makota 2 Kuantan bersama-sama dengan barisan-barisan artis juga Maulana Wan Helmi dalam bicara santai. Kepada yang baru sampai, selamat datang, kami ucapkan. Kepada yang nak balik, jangan lupa follow kita lagi dalam Instagram dan Facebook kita. Okay. Jadi sekarang ni kita akan berehat seketika daripada bicara-bicara hijrah kita dengan satu dendangan lagu daripada sahabat kita, iaitu Yes, Ekspedisi. Ali, Abang Ali Ekspedisi, kan? Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis, adik Tai dan adik Fazrin, kepada Fizz Fairuz punya adik. Abang, adik? Tak, aku tak ingat apa-apa lagi. Dan guru kami Maulana Wan Helmi, semua barisan-barisan petai-petai yang ada depan ni, dan semua tetamu yang ada pada malam ni, saya akan nyanyikan sebuah lagu. Boleh? Masya Allah. Sebuah lagu ni dulu tajuk ni Bunga Angkasa. Bila dah hijrah ni, dia ubah juga. Allah yang Esa, insya Allah. Bunga Angkasa tu kan jadi Allah yang Esa. Allah yang Esa, insya Allah. InsyaAllah. Jom beki. Boleh? Takkanlah dia nyanyi aja tak tanya apa-apa. Itu kira. Itu kira.
dialek ah. Macam mana tak faham dia? Ah, faham ni banyak dialeknya. Ah, kalau pantai ni dia belah-belah Terengganu sikit. Kalau ada belah Rauh ni dia banyak sikit dia punya seraling dia. Okey, kalau macam tu betul tak Maulana? Iyalah, orang pulau tahu lah. Ha, dia main koi-koi. Ikan cakoi, ikan cakoi, pula kuih cakoi. Jadi kita jumpa. Kita tanya juga lah. Ha. Tanya juga. Oh, Abang Ali. Abang dia tanya juga ya. Kena tanyalah dia. Apa ya. Awak sihat ke? Cakaplah jujur alhamdulillah. Alhamdulillah. Geram aku. Abang Ali. Sama sangat kampung dia. Janganlah marah. Ali boleh telur kan. Eh. Aku cakap Jawa sikit. Jawa. Isorak. Ni nak tanya sikit Mani. Saya tertariklah dengan suara Mani masya-Allah. Allahuakbar. Dia punya range tu naik kan. Macam Range Rover. Ah, Range Rover dia naik tinggi macam kita cuba kat tepi ni macam nak ikut dia rasa macam tegang salah urat. Jadi maksudnya daripada kita nak nyanyi low key, low note, kita relax-relax je. Lepas tu nak naikkan key tu, high note. Kita tak apa, kelahkan perut kita. Lepas tu nak naik betul-betul ni tu kan. Kita kena betul-betul push lagi energi kita. Maksudnya untuk naikkan key pun kita kena naikkan, tambahkan. Kita kena naikkan iman kita. Kalau nak naikkan key tu kita tambah tenaga kita, perut apa semua. Nak naikkan iman, usaha nak naikkan. Allahuakbar. Kalau Abang Ali boleh kongsi. Bukan di sini. Di sini. Kalau di sini? Allah. Itu geram tu. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa pun dalam kehidupan kita ni, kita kena perlu ada satu pengorbanan. Kita kena korban dulu. Apa pun yang kita nak buat, banyak benda yang kita dah lalu-lalu ni, benda-benda yang kita rasa ni lara. Tapi kita kena korbankan benda ni nak hilang kan, macam mana? Kita kena banyak islah diri lah. Salah satu kata-kata daripada Maulana juga, kita kena banyak korban. Bila kita kurang korban, kita kurang faham. Kalau kita banyak korban, insyaAllah kita akan banyak faham. Dan kalau kita tak ada korban, langsung tak dapat faham. Simple je. Dulu-dulu kalau kita nak tengok, saya lah, pakaian pun tak ada. Nak pakai jubah pun memang rasa macam Allah, rasa alim sangat lah. Rasa ni macam ustaz dah ni. Tapi hari ni insyaAllah, atas pengorbanan, atas pemahaman tadi, nak dapatkan pahala sunnah. Pahala sunnah ni bukannya susah. Kita buat apa saja, kita niat sunnah, kita dapat pahala. Kita simpan janggut, walaupun janggut kita tak berapa nak panjang. Contoh panjang ni, panjang walaupun tak berapa lebat, tapi kita niat sunnah tu, kita dah dapat pahala. Ini pun pengorbanan kan. Kita nak pakai jubah dulu macam masa tak kena. Hari ni tengok kawan-kawan kita pun semua dapat. Sebab dia ada dalam, bila kita korban kita akan dapat satu lagi suasana. Kita korban, kita kena dulu cek kawan-kawan yang duduk dalam suasana. Kalau kita lari daripada suasana, ibarat kita ni macam kambing yang berkumpulan. Bila dia salah seekor tu keluar, lari daripada kumpulannya, dia akan menjadi serigala, akan apa, tunggu je. Ibaratnya begitulah. Kita kehidupan kita ni seling kena ada bersama-sama dengan jemaah, bersatu padu, bersama-sama apa pun. Paling simple lah saya kata kan. Hidupan kita pun ada, perlu ada apa, pengorbanan. Masya Allah. Tak berapa geram sangat. Yang geram lah sini. Jangan marah. Tapi kata Bali tu, bini aku pun siku. Allah Akbar. Terima kasih Abang Ali. Terima kasih Abang Ali. Masya Allah. Suasana tu ulama beritahu macam macam kira. Kalau kita satu orang tu berkawan dengan jual minyak wangi. Ya benar. Jual minyak wangi. Kalau dia tak pakai minyak wangi tu, dia duduk dalam kedai minyak wangi tu, wangi dah. Dia keluar, dia dah bawa wangi tu. Masya Allah. Satu orang yang berkawan dengan orang yang kerja dekat kilang batu arang. Masya Allah. Kilang batu arang. Dia duduk kat dalam batu arang tu, duduk ujung pintu
belakang dinding. Kalau abang bangun, bangun. Ada kat dia tu. Abang bangun. Yang buat batu arang tu kat situ. Ah, yang duduk macam tu. Tengah buat batu arang tu macam tu. Janganlah contohkan batu arang tu kat sini. Duduk jauh sini cakap dia. Jangan, okey, Menteri. Okey. Walaupun jauh macam tu hubungan dia, maka orang ni akan keluar dengan kesan-kesan ke muka dia ada arang, ada minyak-minyak masyarakat. Patutlah berarang muka. Jadi suasana tu penting, Masya Allah Ta'ala. Jadi kita ada dengar-dengar lah. Kita ada dengar-dengar Masya Allah Ta'ala. Sebab pengorbanan. Selama-lama hari ni pengorbanan. Macam mana Abang Ali menjalani kehidupan dia dengan cuba-cuba belajar-belajar untuk menghidupkan agama yang sempurna dalam kehidupan dia, Masya Allah Ta'ala. Dan tahun ni Allah SWT jemput Abang Ali, InsyaAllah. Allah SWT jemput Abang Ali untuk menunaikan hati, Masya Allah. Jadi kita berharap lah. Kita berharap kita nak tumpang tumpah doa. Khusus untuk orang semua-semua yang berada di zaman Tori malam ni. Tolonglah sampaikan salam kami, Masya Allah. Kita bagi dia Nabi SAW. Doalah kebaikan, Masya Allah. Lepas ya. Ha, berkat hijrah dulu pergi umrah. Oi. Oh, tiga kali. Tiga kali pergi umrah Macam pantun. Berkat hijrah pergi umrah. Ha. Tiga kali sekarang pergi haji. Oh, Allah. Allah. Allah bagi dia sih. Semuanya datang. Masya-Allah. Okey, kita dengar tadi, kita dengar penyanyi, pelakon menyanyi, lagu-lagu ya. Kita dengar daripada pelakon. Masya-Allah. Oh, yang handsome pun. Pelakon dan penyanyi. Ah, yes. Ya, yeah, ya. Yeah. Tadi pelakon, penyanyi pelakon. Tadi dia pelakon dan penyanyi. Pelanyi. Oh, dia. Bagi dia. Allah. Tak, okey. Pun tak. Ni sekarang nak tanya. Tadi gosok. Dia nak mengumpat ni. Gosok gigi ke tak? Gosok gigi. Gosok. Okey. Kau datang pun okey. Jadi pelakon ni, dia pelakon dan penyanyi. Dulu misal dia macam Sivaji the Boss. Misal janggut dia macam Sivaji. Sekali tak. Ada bunyi. Tapi sekarang ni dia berlakon ada satu filem. Sebiji. La 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 la. Comel. Jadi kita dengar-dengar santai hijrah daripada seorang pelakon yang dramatis, selesa, kacak, bergaya, makan di pinggan, minum di cawan. Masya Allah. Nampak ni, dia nampak macam Arab, tapi macam dia faham yang cakap dia. Dia gelap-gelap je macam. Insya Allah. Bayar. Insya Allah. Tumpah tempat dia betul lah, Pak Adi. Tempat dia. Tak apa. Tersimpan. Tunggu dengan Nabi, insya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang yang saya cukup hormati di tempat jamu selera Jaman Tori Resipi, alhamdulillah. Dan terima kasih saya kepada tuan punya kedai, iaitu Abang Jaman Tori, Abang Fendi yang lebih kenal sebagai Jaman Tori. InsyaAllah pada tuan guru yang saya cukup hormati, saya cukup kasihi, Maulana Wan Helmi, barisan rakan-rakan artis, jemaah-jemaah yang ada di sini, sahabat handai yang datang daripada Kuala Lumpur semata-mata untuk memeriahkan lagi majlis pada malam ni, alhamdulillah. Dan juga pada sahabat-sahabat baru yang saya baru kenal pada malam ni, alhamdulillah. Jadi macam perkongsian kehidupan saya kurang lebih macam Abang Zul juga. Mungkin ada sedikit beza, ada sedikit kurang, ada sedikit lebih, itu je. Saya mula bangkitkan diri dalam bidang seni pada usia saya 17 tahun hinggalah usia saya 37 tahun. Saya menghambakan diri saya dalam bidang seni. Sepanjang kehidupan dalam bidang seni, anak seni ni macam-macam kotak seni tu saya dah buat. Menyanyi pun sudah, berlakon pun sudah, modeling pun sudah, semuanya sudah, periklanan pun sudah. Saya melalui satu fasa kehidupan dunia yang cukup meriah, cukup mewah kan? Tapi meriah, mewah, kita nampak seronok daripada kehidupan dunia. Zahirnya, tapi batinnya saya kosong. Batinnya saya berperang dengan jiwa saya.
saya mensisihkan satu perjalanan yang jauh dalam kehidupan saya. Ya, nama saya Syed Nawar Rasulullah Syed Mokhtar. Ibu saya, umi saya, nama Sharifah Borani, binti Syed Sumat Dasyah. Tapi saya tak dikenali dengan nama Syed Nawar dalam bidang seni. Saya dikenali dengan nama Shin. Itu panggilan saya sebelum ni. Shin. Ya. Sebab saya tak nak guna nama pangkal Syed tu dalam bidang seni. Sebab waktu itu tidak ramai orang nama Syed dalam bidang seni. Kebelakangan ini dah mula ramai. Sharifah pun dah ramai. Malu sebenarnya, malu. Sebenarnya kita perlu tanam perasaan malu untuk menggunakan pangkal nama keturunan kita untuk satu perkara yang tidak berfaedah sebenarnya. Bukan kita bangga mengeluarkan nama keturunan kita itu untuk sesuatu perkara yang tidak berfaedah. Hari ini saya sedar, usia saya dah 40 tahun hari ini. Saya dikurniakan dengan seorang isteri yang cukup memahami saya. 4 orang anak, Alhamdulillah. 3 lelaki, bongsu, seorang yang perempuan, Alhamdulillah. Saya mencari kehidupan saya selama ini. Saya diliputi dengan kemewahan wang ringgit, kemewahan kebedaan dalam bidang seni. Seperti mana Abang Zul sendiri pun pernah akui tadi, mewah dalam kehidupan dunia. Tapi hakikatnya terkapal-kapal untuk mencari hakiki bekalan di akhirat. Tak ada apa. Salat entah ke mana. Kehidupan di mana pun lumpuh. Bangun pukul 4.30 pagi, bersiap-siap. Bukan sibuk nak pergi solat subuh. Nak lari daripada jam. Di Kuala Lumpur, tuan-tuan, pukul 6.30 pagi, kalau tuan-tuan keluar, tuan-tuan dah melekat dengan kesesakan lalu lintas. 6.30 pagi, tuan-tuan bayangkan kehidupan tu macam mana. Di sini, 6.30 pagi tu orang masih relax lagi. 7.45, 7.30 boleh keluar dari tempat kerja lagi. Tapi di Kuala Lumpur bukan. Itulah kehidupan kami sebagai dunia artis. Ada kalanya anak tak melihat kami hampir 2 minggu. Sekarang kita balik ni, hari-hari syuting. Isteri pun tak dapat layanan kita sebagai seorang suami, seorang ketua keluarga. Kita sibuk dengan dunia kehidupan kita. Lebih pentingkan kawan-kawan, lebih pentingkan dunia luar. Hinggalah satu masa saya bertanya pada diri saya, apa saya cari sebenarnya kehidupan saya dah usia 38 tahun ni. Saya tak nampak apa-apa dengan kehidupan saya ni. Terkapai-kapai sebenarnya saya. Kita megah orang puja kita, kita megah orang duk sanjung kita. Tapi akhirnya bila kita sedar apa yang ada pada pujian manusia, kita mendapat pujian manusia tapi kita dapat penghinaan daripada Allah SWT. Allah langsung tak pandang kita. Aku ciptakan kau dengan cukup sempurna, tapi apa yang kau balas pada aku hari ini? Kau langsung tak mengingatkan aku. Solat pun tak boleh kan? Kita mengajar kehidupan kita 16 jam, 24 jam sehari ni nak cari duit. Tapi untuk 10 minit dia menunaikan satu-satu solat, kita tak boleh nak tunaikan. Jadi itulah yang banyak menyedarkan saya sebenarnya. Bila saya dikurniakan dengan 4 orang cahaya mata, apabila anak keempat saya dikurniakan dengan seorang puteri tunggal, anak perempuan tunggal saya, kat situlah saya sedar kehidupan saya bermula sebenarnya. Kehidupan sebagai seorang bapa untuk memelihara seorang anak perempuan. Apakah akan berlaku pada anak perempuan saya besok apabila dia tidak dididik dalam agama yang sebenar-benarnya agama? Apakah saya bangga anak saya akan melalui fasa saya dalam kehidupan dunia seni? Tidak. Saya tidak akan membenarkan sama sekali. Saya kata diri saya, even though ada beradik saya, saya takkan benarkan masuk dalam bidang seni. Ada adik perempuan saya. Sebab saya tahu mujahadah dalam bidang seni apa akan berlaku pada diri kita yang jiwa ni kosong. Kalau tak ada ilmu dalam dada ni, tak payahlah nak masuk bidang seni, saya kata. Cukup-cukup memerikkan sebenarnya. Cukup-cukup menyedihkan kehidupan sebagai anak seni sebenarnya. Jadi saya meminta, satu masa tu saya duduk seorang-seorang, saya meminta. Saya pandang ke langit, saya cakap, ya Allah, selama ni aku tak pernah minta apa-apa pada kau, ya Allah. Aku tak pernah minta apa-apa usia aku, daripada usia aku belasan tahun hinggalah hari ini 38, aku tak pernah minta apa-apa, ya Allah. Tapi hari ini aku nak minta satu perkara, ya Allah. Aku sedar kesilapan aku sedar aku telah jauh daripada kau, ya Allah. Hari ini aku nak balik semula dengan kau, ya Allah. Pimpinlah aku, ya Allah. Temukan aku dengan orang-orang yang betul-betul berada di sisi kau, ya Allah. Bukan berada di jalan kau, ya Allah, yang berada di sisi kau, ya Allah. Temukan aku, ya Allah. Aku nak balik ni, aku nak balik ni. Aku takut, sebab aku
Sebab saya dah melihat kejadian-kejadian mimpi rakan-rakan artis kita dijemput dalam keadaan mengejut oleh Allah, tanpa persediaan, tanpa sempat mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apakah yang berlaku bagi kita sebagai seorang Islam apabila kita dijemput oleh Allah tanpa kita sempat menyebut kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Itulah yang berlaku dalam kehidupan saya. Saya melihat kejadian-kejadian ini. Jadi saya tak nak, saya tak nak perkara ini diwarisi oleh anak-anak saya. Jadi saya kata kat situ, Ya Allah pimpinlah aku, Ya Allah pimpinlah. Aku tak tahu dengan siapa aku nak bertemu ni. Aku tak ada orang. Saya tak ada orang yang nak bawa saya ke dalam Allah. Tapi akhirnya Allah menemukan dengan seorang insan. Dan hari ini insan tu pun tak ada dah dengan saya. Tak tahu dah mana hilang. Dia lah yang tazkir saya. Dia pun saya dengan Maulana Wala ini. Waktu itu kali pertama saya dengar tazkirah, saya letakkan diri saya dalam sebuah masjid untuk mendengar tazkirah daripada Maulana Wan Helmi yang berjudul Dahsyatnya Kiamat, tak silap saya. Di situlah bermulanya saya rasa kehidupan saya ni, apa aku dah buat ni selama ni. Menyesal saya, tuan-tuan, menyesal saya. Kemudian saya letakkan diri saya lah 3-4 kali lagi program dengan Maulana. Saya ikut mendengar juga mendengar. Saya tak ramai kawan, tuan-tuan. Orang yang kenal saya mungkin kenal saya, yang tak kenal saya mungkin tak kenal saya. Saya ni jenis banyakkan masa di rumah berbanding masa di luar sebenarnya. Tapi bila di luar pula lupa pula rumah. Itulah dia dulu. Bila dah lupa kawan-kawan, lupa sampai rumah 3-4 pagi tak boleh balik. Sampai isi telefon. Bila nak balik, abang sampai ni, abang balik. Macam tu. Bukan takut bini, malas bagi bini bising. Itu dia. Menakutkan. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, bila saya bertemu dengan Maulana, akhirnya waktu itu mereka nak keluar di Pulau Pentian kali pertama. Dia kata, jomlah bang. Apa benda keluar 3 hari? Saya tak tahu apa-apa. Lillahi ta'ala, saya tak tahu apa-apa. Saya pun cuba pergi. Cubalah. Masa tu saya beritahu isteri saya nak keluar 3 hari. Isteri saya tengok saya atas bawah. Dulu kan tuan, hidupan saya, tuan-tuan, saya pergi ke bandar bawa anak isteri saya pergi shopping. Pakai seluar pendek saya, pakai singlet kan, pakai slipper lah, cuba jemput tau. Saya tak kerti nak pakai gaya-gaya seluar yang ada line, baju berlain dah. Saya pakai singlet, saya pakai seluar pendek, pakai slipper, pakai cap. Hidupan saya dulu. Saya rasa macam tak ada perasaan segan dengan masyarakat waktu itu. Tapi bila saya sebut nak keluar 3 hari, isteri saya tengok atas bawah. Betul kan buat ni, insyaAllah. Mungkin ni kau waktu untuk saya kot. Mungkin lah, saya kata mungkin. Cuma saya mohon hidayah kepada Allah. Kalau ini waktu saya, alhamdulillah, saya kata saya cuba belajar keluar. Dan hari kedua subuh, selepas bayang subuh oleh Maulana sendiri, saya menadap pekarangan sebuah masjid di Pulau Pontian yang kami baru je pergi baru-baru ni. Istilah saatnya perubahan hidup saya bermula, tuan-tuan. Saya tak tahu nak rungkaikan tu macam mana. Tapi tuan-tuan, bila Allah turunkan hidayah kepada kita, kita rasa seperti kita dilahirkan semula. Kita rasa tenang dalam hidup kita. Setenang-tenang ni, tuan-tuan. Tak tahu, saya tak nak cakap macam mana tentang perasaan tenang tu. Tapi kita akan rasa kita dilahirkan semula oleh Allah. Allah beri kita satu kehidupan fasa kedua. Sama ada kita nak menyambut hidayah tu ataupun kita nak buang hidayah tu. Saya percaya Allah hanya pegang bagi hidayah tu sekali dalam kehidupan kita. Tidak dua, tidak tiga. Jadi saya terima alhamdulillah. Dekat situ saya boleh belajar pelan-pelan. Saya balik, saya dah tak pakai lagi seluar pendek. Saya mula tukar penampilan saya, belajar amalkan sunnah. Hinggalah hari ini alhamdulillah, tak kuantar sebuah jubah, inilah pemakaian saya. Saya kena amal-amalkan seperti mana Abang Zawjaya kata, kami ni tak baik sebenarnya. Kami ni sentiasa mencari kelemahan diri kami sendiri. Saya sentiasa mencari kelemahan diri saya. Saya tak pernah menyalahkan masyarakat di luar. Saya menyalahkan diri saya dengan terlalu banyak kelemahan dalam diri saya. Dan itu yang berlaku pada keluarga saya. Bila saya lemah, keluarga saya akan diuji macam-macam perkara. Dan hari ini saya kena betulkan semula diri saya. Saya kena betulkan dulu apa yang saya kurang, baru saya boleh pimpin kapal saya itu untuk dibawa ke arah mana. Alhamdulillah, tuan-tuan.
Satu masa tu Maulana kurang sihat, saya ziarah Maulana di Jalan Tok Pahang, Pulau Tawar. Saya dipelawa oleh Maulana Abang Zaid. Kalau nak hijrah, hijrah lah ke sini. Boleh bantu-bantu saya di madrasah. Masa tu saya termenung. Saya datang tu nak ziarah Maulana sebab Maulana kurang sihat. Tapi Maulana buka mulut kata kalau nak hijrah, hijrah, hijrah ke sini. Saya tak terfikir waktu tu pasal hijrah sebenarnya. Kehidupan sebagai anak seni, saya membesar di bandar. Orang kata di bandar metropolitan, Kuala Lumpur. Dan apabila saya duduk seorang, saya percaya penghijrahan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai seorang umat Islam. Jadi saya berbincang dengan ahli saya, iaitu isteri saya sendiri. Ambil masa juga sebenarnya untuk diuji. Sebenarnya Allah menguji kami. Mula-mula tak menjadi, tak dapat persetujuan. Dan macam mana satu masa Allah buka ke pintu hatinya. Dan hari ini saya korbankan hidup saya, saya korbankan kerjaya saya. Saya tidak lagi berlakon, saya tidak lagi meletakkan diri saya dalam bidang seni. Saya dah tutup buku sepenuhnya. Dan saya tidak kesal dengan apa yang saya buat sekarang ni. Saya tak kesal langsung. Saya tinggalkan bidang seni dalam waktu yang saya masih dalam keadaan sihat lagi. Dan saya tidak tinggalkan bidang seni dalam waktu saya tengah wuzur. Tidak. Dan Allah mengambil saya dari usia saya begini, dan saya masih mampu mengembangkan tenaga saya pada agama. Dan hari ini Alhamdulillah, saya telah mengorbankan kehidupan saya di bandar. Dan hari ini saya telah menetap di Madrasah Maulana Helmi, iaitu di Pulau Tawar bersama anak dan isteri saya. Saya tidak ada lagi kehidupan di bandar. Saya tidak ada lagi kerjaya sebagai anak seni. Tidak. Hari ini saya membantu Maulana Helmi dalam pembesaran madrasahnya. Sambil-sambil saya memperbaiki kelemahan diri saya. Dan anak-anak saya hari ini pun saya letakkan di madrasah. Mula-mula belajar agama. Fahamkan apa itu agama. Saya tak malu tuan-tuan. Dan hari ini saya tak mempedulikan fitnah manusia pada saya. Saya langsung tak ambil peduli dah. Orang nak fitnah ke, orang nak mengata ke, orang nak mengutuk ke, kutuk lah. Saya tak kisah. Sebab saya terlalu ambil pedulikan kata-kata Allah tu pada diri saya. Selama 38 tahun saya dah mesia-siakan kehidupan saya. Dan saya tak peduli langsung lah. Dan Alhamdulillah penghijrahan saya ke Madrasah Mu'alim Yunus Al-Arabiyah, iaitu milik orang dah lebih sini, seminggu saya hijrah di sana. Minggu kedua saya telah dijemput oleh seorang insan dengan secara tiba-tiba Allah bagi satu hadiah yang paling besar dalam hidup saya yang tak pernah saya terfikir atau tak pernah saya mimpi, iaitu apa, saya dapat menunaikan umrah. Saya dijemput dalam waktu yang terlalu mengejut, hari Jumaat pagi pukul 2 pagi buat pasport hari Jumaat dalam pukul 10 pukul 11. Hari Selasa, hari Isnin keluar visa, hari Selasa melepas. Hari Jumaat saya buat pasport baru di Putrajaya. Petangnya saya serahkan pada agensi tersebut. Sabtu, Ahad, Isnin keluar visa, Ahad melepas. Hari Selasa saya melepas menunaikan umrah. Sabtu, rahmat Allah. Apabila kita mengorbankan diri kita kepada agama, Allah akan janjikan satu rahmatnya pada kita. Tapi kita tak tahu apa benda. Tapi janji Allah itu pasti. Dan saya dah merasai benda itu. Allah berikan saya macam-macam bonus pada saya. Sepanjang penghijrahan saya hari ini, saya meletakkan diri saya pada agama. Saya meletakkan diri saya ini, hamburkan diri saya pada sekolah agama Maulana Helmi. Allah bagi saya macam-macam benda-benda yang istimewa dalam hidup saya. Dan saya tak pernah rasa kesal hari ini. Saya tinggal ke dunia saya, di luar sana, saya ada di sini, saya tak pernah rasa kesal. Dan saya kata biar saya mati dalam keadaan macam ni, saya sanggup. Amin. Daripada saya mati yang tak tahu di mana ayah saya, bagaimana ayah saya tak tahu. Biarlah saya mati kat madrasah tu pun saya sanggup, saya kata. Itu saya kata. Dan hari ni Alhamdulillah, umi saya pun rasa bersyukur dengan kehidupan saya. Saya ingat ni kali pertama saya keluar pulau Pontian. Kali pertama saya memakai jubah, kali pertama saya memakai serban. Saya mengambil gambar dengan Tai dengan Abang Sol di depan JT. Gambar tu keluar dalam Facebook. Shooting kat mana ni? Kita apa shooting ni? Itulah respon. Kali pertama gambar saya keluar dalam Facebook. Saya kata bukan. Keluarga saya sendiri tanya. Saya kata bukan ini. Inilah fasa saya untuk berubah di dalam Allah.
Di situ lah umi saya menangis. Saya kata, kenapa umi? Dia kata, inilah doa dia selama ini. Sebab saya adalah anak lelaki sulung dalam keluarga. Inilah doa umi saya, kata, ya Allah. Semua saya mohon pada Allah, jauhkan umi dengan walik saya daripada azab api neraka dan tempat kelam ini kepada syurga jannah ya Allah. Sebab doa umi saya telah Allah dengar dan Allah telah membuka pintu hati saya ini supaya kembali kepada jalan Allah. InsyaAllah tuan-tuan, tuan-tuan, apa yang saya ingin katakan dekat sini, janji Allah itu benar, janji Allah itu pasti. Apabila kita mengorbankan hidup kita di jalan Allah, percayalah Allah akan beri satu nikmat yang awak takkan terfikir apakah nikmatnya. Biarlah kita ni dikecam oleh masyarakat luar. Ah, boyo lah semua ni, pakai serban, pakai jubah, pakai kurta, apa semua ni kan saya dah tak beli semua tu. Tapi ini saya bangga sebab inilah pemakaian baginda Rasulullah. Dia telah tinggal kita 1400 tahun yang dahulu. Dan hari ini kita tak dapat lihat wajah dia kan. Macam mana kalau dia ada depan kita hari ini? Rindu tuan-tuan. Bila kita faham agama, kita akan rindu Rasulullah. Dan kata walaupun kita nak balik ke zaman dia, kita nak duduk, kita nak tengok dia tu macam mana. Rindu tuan-tuan. Apabila saya berada di Masjid Nabawi, saya berziarah makam Rasulullah. Allahu Akbar. Cuma Rasulullah ya. Saya sempat menziarah Bandar Taif. Kami jemaah kami dibawa ke Bandar Taif. Dan situlah saya mendengar sejarah Rasulullah. Bagaimana dia diseksa oleh penduduk Taif. Dia dihalau oleh pembesar Bandar Taif. Dia ditendang oleh pembesar Bandar Taif. Dia dilemparkan dengan batu-batu. Hingga berdarah Rasulullah waktu itu. Bila kita faham agama, bila kita tahu apa yang berlaku pada Rasulullah, kita tak mampu tuan-tuan. Kita takkan mampu mengharungi apa yang Rasulullah harungi itu ya kita. Cuma apa yang mampu saya kata kat sini, saya doakan kepada Allah. Saya doakan biarlah Allah ini memberi hidayah kepada semua ya Allah. Berilah sebaik-baik hidayah kepada semua yang ada dekat sini. Itu yang mampu saya doakan pada kebaikan. Saya tak doa pada keburukan. Dan apa yang ada depan mata, yang ada depan mata saya hari ini, keburukan-keburukan yang ada adalah keburukan diri saya, bukan keburukan kalian semua dekat sini, bukan. InsyaAllah tuan-tuan, percayalah, anda korban sesuatu untuk agama, janji Allah pasti dia akan memberikan satu istimewa dalam kehidupan anda, insyaAllah. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Ya, masya Allah taala. Masya Allah. Allah, Allah, Allah Akbar. Doa itu. Oh, masya Allah. Ini bapa-bapa, ibu-ibu, Allah Akbar. Iqbal. Jadi doa ibu ni, saya teringat Maulana Iqbal sampaikan satu cerita. Imam Sudais, kan? Imam Sudais dia cerita. Masa saya kecil-kecil, saya orang yang nakal. Saya orang yang sangat nakal, kan? Jadi bila nakal-nakal saya ni, saya langgar barang, pasu, jatuh apa semua. Mak saya akan sebut, "Ey, Imam Masjidil Haram." Masya Allah. Astagfirullah. Imam Masjidil Haram. Dia marah. Dia marah Imam Sudais tu dengan marah yang begitu. Macam kita orang Melayu kan, bila anak-anak kita buat nakal kan, "Eh, bertuah punya budak." Astagfirullah, bertuah punya anak kan. Tapi maknya Imam Sudais ni, dia khusus. Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram. Masya Allah Ta'ala. Apa berlaku, Allah SWT jadikan kehidupan dia naik remaja. Dia belajar Quran, hafiz Quran apa semua. Kemudian dia dijemput, dijemput untuk menghadiri satu satu keramaian, satu acara oleh Raja Saud. Allah. Kemudian Raja Saud dengar bacaan dia, Raja Saud suka, ya. Raja Saud nikahkan dengan anak puteri, dengan puteri Allah. Raja Saud. Jadi dia Imam Masjidil Haram. Allah, Allah. Masya Allah Ta'ala ni, doa seorang ibu, Masya Allah. Masya. Kita dengar hari ni satu lagi kisah kan, doa seorang ibu oleh tekan dia kita Syekh Nahar, Masya Allah Ta'ala. Jadi ibu-ibu bapa, doakan kebaikan untuk anak-anak, doakan yang khusus, Masya Allah Ta'ala. Anak buat nakal, "Eh, habis Quran." Anak buat nakal, "Oi, da'i Allah, mari sini." Ah, Masya Allah Ta'ala. Eh, boleh? Eh, walim. Eh, Maulana. Amin, amin, amin. Masya Allah, Masya Allah. Kita dengar dua kan perkongsian, perkongsian sahabat kita tentang bagaimana, bagaimana anak-anak jadi, menjadi asal hidayah, Masya Allah. Kan? Boleh? Baik sendiri? Ya, tak iyalah. Apa ni? Semua dah kongsi.
Cuma lagi satu dengan dua je belum. Tak boleh kena. Saya kongsi macam ni lah. Kita sikit-sikit kita kongsi apa yang kita dapat. Apa benda-benda kongsian ni, Masya Allah Ta'ala. Kan kita pastikan setiap ibu dan ayah pasti dah pasti nakkan ke yang paling terbaik untuk anak-anak ni, Masya Allah. Kita sedih pada Jojo terus. Ha. Kita sedih pada Jojo. Bagaimana Jojo hari ni? Jojo tak ni cerita pasal ni lah, anak tengah tanya ni. Macam mana tu? Cerita pasal pengorbanan ni tadi. Abang Cik Nahar cakap pasal pengorbanan. Kita berkorban sesuatu, kita akan dapat sesuatu, Masya Allah Ta'ala. Jadi kita nak tanya Abang Jojo. Abang Jojo yang baru balik daripada mengorbankan harta, masa, diri selama 4 bulan berkelana di India, Pakistan, Bangladesh, bantu-bantu untuk membina iman, Masya Allah Ta'ala. Abang Jojo boleh kongsikan kepada kita taruh sikit tentang diri Abang Jojo. Jojo fly tu apa? Fly tu apa? Apakah fly tu? Fly bolus eh. Apa? Ni One Nation MC. Oh. Anak ya. Kampung. Macam mana lagu tu, bah? Ingatkan fly. Bagaimana, bah? Bisa rap dulu. Rap dulu ya, silap, bah. Okay, rap dulu, rap dulu. Boleh berdiri boleh? Boleh. Nak joget pun boleh. No, boss, man. Ha. Kau ingatkan dulu ni lantai lain lah kan, boss. Saya kena rap sini boleh. Ah, boleh. Ha. Hari nak tahu lagi. Ku hirup secukup udara, hatiku buka, termenung melihat jalan gelap lagi mendung. Kadangkala ku bertanya, kemana cahaya, mana nak ku cari sedikit kudrat dan keramat yang penuh rahmat. Berjuta-juta kali dunia mempermainkan ku, hati menurut nafsu, nafsu menipu aku. Tapi ku bersyukur pada Yang Maha Esa, dapatlah pena menari meluah kata-kata. Ya. Itulah ya? Rap saya. Ui, luahan hati tu. Sikit je. Bukan rap, itu luahan hati tu. Luahan hati. Marah ke, bang? Jangan marah. Perasaan. Oh, perasaan. Masya Allah. Masya Allah. Dia meluahkan perasaan, Masya Allah. Patut tadi, bahasa Pahang tadi. Kalau kah bang tahu ke awak semua ni, jangan mari makan. Makan pahit-pahit lah banyak sangat. Oh, panis dah weh. Sikit-sikit kena seling. Tak ada selingan sekarang. Tak ada kena jiklan. Payah roh kita. Okey, tadi tanya apa tadi? Fazrin tanya apa tadi? Ini nak cerita, okey. Nama saya Jojo. Biasa nama pecah nama ini Jojo Fly. Sebab Fly ni bila orang nampak saya menari, orang nampak, oh Jojo, kau nampak macam menari di atas pentas. So, dia panggil nama saya Jojo Fly. So, saya asal dari Sabah, KK. Datang sini untuk kan, belajar-belajar. Memang kena macam kena fly juga, eh? Kena fly dulu. Jadi saya dalam industri dengan grup saya One Nation MCs masih lagi, ya. Lagu biasa kita bawa lagu anak kampung, ya, biasa orang serta biasa nanya lagu anak kampung. Satu lagu. Boleh, ya. Music please. Tapi kita ubah sikit boleh? Ubah sikit. Ubah sikit lirik dulu. Saya dah ubah sikit lirik ni. Islam sikit, Islam lah. Kasih muzik sikit lah. InsyaAllah. Memang aku ini hanya hamba Allah, tiada apa-apa yang dapat ku berikan, hanya amal sunnah, belajar ikut Nabi, taat perintah Allah. Nervous. Tak apa, sebab atas pentas, you know, atas pentas persembahan berbeza dengan bila saya beratas pentas bersama beragama yang ulama yang lain-lain. Apa saya tiba-tiba? Relax. Boleh kau kongsikan dulu. Kongsi dengan kami, Pak. Yang ni fikirin dengan siapa? Jimmy Palikat ke Jimmy Batik? Kongsikan dengan kami bagaimana pengalamanmu di India. Di India itu 18% saja orang Islam, kan? Jadi bagaimana di negara yang 18% orang Islam, bagaimana pengamalan agama Islam, ya? Nah, yang dapat kau lihat, yang dapat kau bawa balik, ini menjadi asbab hidayah, mungkin apa saja? Kongsikan dengan kami. Sebelum saya dah masuk dalam usaha dakwah ni, sebelum ni saya ni tak pernah solat. Saya dalam dunia hiburan, wang, kemewahan, semua no problem, tak masalah. Kereta, rumah, everything. Jadi solat lima waktu tak pernah terfikir nak belajar solat. Jadi asbab saya untuk belajar tu banyak asbab dia banyak. Di satu hari saya terfikir, you know, kita umur 6, kita umur umat ni dia 60-70, tidak lama. Dan setahun kita akan mati. Ya, jadi masa tu saya terfikir macam mana saya nak belajar solat.
saya nak belajar solat, saya nak cuba solat, saya nak, ya Allah, saya nak belajar solat, ya Allah, saya nak tahu apa, bila saya tengok orang solat, saya tengok orang pergi solat, tiga masjid, saya nak, apa rasanya bila orang tak sembahyang. Dari itu saya terfikir, satu hari saya nak, okay, saya nak cek YouTube, Facebook, ya, cek Google, time, saya nak tengok waktu subuh. Saya tengok time, soal dia belajar, oh, pukul 5. Jadi saya tahan, saya tunggu, saya tak tidur malam tu. Jadi masa malam tu saya cuba ambil wuduk, saya keluar dari rumah, belajar-belajar ambil wuduk, saya keluar rumah dan saya pergi ke satu surau yang jarak dia 100 meter atau 100 meter macam tu. Tengok surau dia dekat situ. Tapi surau tu masih lagi gelap. Lampu tak hidup. Saya, ini dah masuk waktu ni, takkan kita lewat azan ni, azan subuh. So saya pindah ke satu surau lagi, saya jalan lagi, kena 50 meter, saya jalan lagi. Ini surau mungkin ya. Yang selama ni saya lalu depan rumah tu, saya tak pernah nampak surau. Selama saya dulu dalam dunia, saya tak pernah nampak ni surau, tak pernah nampak masjid. Tapi bila Alhamdulillah, sebab saya azam nak belajar, Allah tunjukkan saya, ada masjid, saya baru tahu, ini pula surau, okey, ada surau pula kat sini. Saya baru tahu, okey, saya duduk, saya tunggu. Dan bila saya nampak lampu surau dah hidup, okay, that's it. Saya start masuk ke surau. Dan masa tu orang AJK tengok saya macam ni, pakaiannya like macam hip hop, ya. Ini kata ini budak mana ni? Macam apa? Budak hip hop. Hip hop. Hip hop. Iya, man. Jadi saya tak ada jubah masa tu, tak ada surau, baju Melayu tak ada. Jadi saya selamba ya. Nah, jacket ni, jadi saya pun okay lah, saya belajar, saya tunggu. Saya tengok orang lompat solat sunat. Okey, saya buat solat sunat dulu. Dari masa tu saya belajar. Saya belajar solat subuh. Saya istiqamah belajar solat subuh. Every day. Dalam beberapa minggu saya nak cuba lagi. Ya Allah, saya nak cuba pula. Saya nak cuba solat isyak pula. Saya nak solat isyak pula. Saya nak try belajar solat isyak. Okey, saya masa tu try belajar subuh dan isyak. Subuh dan isyak. Dan subuh dan isyak. So, istiqamah dua beberapa minggu. And then saya try lagi, skip lagi, try solat maghrib. Saya belajar lagi subuh, maghrib, isyak. Subuh, maghrib, isyak. Dan beberapa bulan sekali lagi saya belajar pula asar, apa tu belajar subuh, asar, maghrib, isyak. Dan beberapa hari, okay, landed sih. Dalam empat waktu saya belajar, ambil 5 waktu lah, alang-alang. So, Alhamdulillah, saya dapat istiqamah. Alhamdulillah Allah bagi saya hidayah, saya dapat 5 waktu solat, 5 waktu fardu solat lah. Jadi lepas tu, itu sebab saya dapat belajar solat. Tapi sebab saya untuk belajar dakwah pula daripada sahabat saya ni lah. Masa tu, ada member saya ni ajak saya keluar. Dia kata, Jo, kau nak join kami? Nak join dengan sahabat-sahabat saya? Kami mau keluar pergi Langkawi. Pergi 3 hari lah macam tu. Oh, aku dengar, oh ya? Yeah? 3 hari? Wow, mesti best lah. Mesti mandi. Kita stay kat mana? Stay resort? Ya, yeah, ya, yeah, nak stay resort. No problem, tak ada hal. Bilang, okay, stay resort, okay. Ada adik aku dah imagine, Wah, mesti mandi mandi laut. Stay di hotel, 5 star, mandi di bathtub. Okay, chill, relax. So, macam tu. Jadi, orang, okay. So saya dah packing. Dia kata, Jo, jangan lupa Jo, bawa jubah kah, bawa okey, okey, jubah. Tapi ada artis, dia kata, artis? Ya, dia bagi, dia hantar WhatsApp. Saya nampak lah, Ali Ekspedisi, Yabang, Aldo Diarsen, and seperti dia, PU satu ni, and sebab Maulana Helmi tu. Saya kenal Ali Ekspedisi, artis, Yabang, yang lain tu, Diarsen terkenal. Diarsen cakap, ini tablik ni weh. Aku cakap, ini tablik ni weh. Mungkin sedih artis, no? Okey, yang kita kenal Maulana Ali, oh ni Maulana, dia, oh dia, penceramah, okey. Okey, mungkin okey, that's it. Yang aku tahu, aku dah mandi, that's all, nak enjoy lah. Itu ya. So, kita mahu satu, kita gerak, pop. Sampai ke Langkawi, kita pantai ke Bukit Malut. Ke Bukit Malut, sampai ke, masa tu, kita stay kat Bukit ini, Bukit Bayas, Bukit Bayas, eh? Okay, Bukit Bayas. Masa tu kita stay ke Bukit Bayas. Kita sebelum kita bergerak esok paginya ke Bukit Malut, kita stay satu masjid, iaitu Masjid Bukit Bayas. So saya rasa okay, mungkin sebab hotel tu saya rasa mungkin jauh, eh? So mungkin kita sampai, kita mungkin stay di masjid, jumpa di masjid. Dia kata, Jo, after asar ni kita ada meeting. Dia tak sebut pasal bayan atau ayat-ayat tu tak. Dia cakap ada meeting. Oh, ada meeting? Okay, okay. Cun-cun dengan meeting. So dalam masa meeting tu kita akan after asar kita solat, and then masa tu saya nampak first time nampak Maulana, you know? Maulana tengah bayar dengan pasal akhirat. Wow, hebat pasal akhirat ni. Seram ni. So okay, tapi kenapa mau surat macam ni, you know? Like, kenapa mau surat macam ni? Like, kita akhirat, okay, akhirat mungkin plan lain, alright. Okay, tak apa. So after makan tu, saya nampak lah masa talam. Talam, makan tiap talam waktu malam tu, ini tablik ni. Ya, aku tahu tablik ni makan talam ni. Sebab semua masa tu saya nampak yang nampak tablik di RCM lah.
Yang lain tu semua tak nampak macam public pun. Nampak macam cuba relax. Macam ustaz-ustaz yang orang yang ada AJK masjid. Biasa-biasa macam tu. Soalan pun. Ah, ini mungkin ini sunnah lah. Udah aku mungkin tak kebayang. Ini sunnah ini. Nabi pernah makan macam ni. Okay, let's okay. Kalau masalah makan lah makan. Ayo saya enjoy. Rasa sedap, rasa kenyang. Nikmat tu sedap ya. So, bilang aku tak sabar nak esok. Esok let's go. Let's go esok. Mandi esok dah siap. Dah packing kita semua. Okay, dah pagi tu. Pagi dengan dia stay dengan member kita. Ini macam Arun. Malah nak Arun. Serius Arun ya. Kenal semua. Jadi kita gerak. Abang okay, kita gerak kan ni ulang jo kena jo dia joyo joher ni ulang jo kita gerak ni ya kita gerak okey kami geraklah konvoi ramai-ramai abang tak sabar nak pergi resort ni okey tapi kita tengok masuk kampung masuk okay. ini kita pergi mana ni bro ulang dia ulang ni dia ulang korelex dia ulang korelex kita akan sampai dia di RC masa itu tengah sebagai dengan Jasen dia sini kita kita enggak enggak Jasen kita jalan gerak sampai sampai masuk kampung naik atas bukit tuh masjid aku ulang mana hotel ni. Aku dapat kampung mana hotel, mana hotel, mana five star. Aku ulang, okay, that's okay, mungkin tak apa, mungkin saya rasa ingin, ya enjoy, ini lah test ini lah, okay, saya diam, saya tak komen, saya okay. Aku yang mungkin inilah kali, saya mungkin, ini mungkin ada kena persembahan nanti malam di sini. So, kita akan stay di hotel, kita akan stay di sini. Oh, iya kah? Okay. So, saya pun tak tanya dia, saya tak tanya dia pasal selama ni. So, just, I vlog, ikut dia apa dia nak. So, masa tu kita stay. I nampak lah, okay. I ingatkan sebab aku terfikir, sebab I ingatkan tidur di hotel five star, tilam tebal. Tak, saya akan tidur di lantai masjid. Di kapet masjid. Wah, aku lah, okay. Selama ni saya ingatkan di hotel ni, di lantai masjid lah. Tak apa lah, mungkin sedap, mungkin selesai-selesai lah. Try antam je lah. Okay, maksudnya yang penting, saya pentingkan terutama ialah tempat tak tandas, tempat wudu. So, bila nak mandi, saya kena mandi yang tempat yang ada, jadi kan ada special sikit, dia ada bilik mandi, ada bilik tandas. Saya tak nak combine, jadi janggal first time. So, bila dia nampak, okay. So, tandas ni tak ada tandas mandi tu. Kita ada kola je lah, kola, mandi kola. Mandi kola? Ya, mandi kola, pakai kain. Okay, pakai kain. Macam orang ini, macam kampung style. Okay, that's why lah. So, saya pun tak biasa kan, masa tu. Tak biasa kain mandi dengan, you know. Tandas pun mujahada ulang, ya Allah, ulang tandas. Semua mujahada ya Allah, ini betul-betul mujahada. Jadi sebab macam tu lah. Dan sebab tu, dari sana saya akan belajar lagi, istiqomah lagi, belajar macam bila saya keluar dengan ikut usaha dakwah ni, saya akan belajar macam mana tahajud, belajar surat duha, belajar ikhra, ikut Quran, hadis. Banyak kita akan belajar lagi. Adab-adab, macam mana kita masuk tandas, keluar tandas, masuk masjid, masuk kampung orang, baca doa dia, macam mana doa makan yang betul, macam mana. Selama ni kita akan ya cowboy ya, like tangan kanan kiri selambel ya, no problem. So dari sini kita akan banyak ikut usaha dakwah ni, banyak kita akan belajar. Jadi masa itu 3 hari itulah yang dapat 3 hari lepas 3 hari itu ya Allah. Cina apa ni? Semua orang dah balik dah, semua member semua dah caw. Semua dah balik. Jadi saya masa itu saya fikir, saya nak pulang KL ataukah saya akan ikut jemaah ni, jemaah Maulana ni 40 hari straight sampai ke Sri Petaling. Masa itu saya fikir saya nak tengok apa tu Sri Petaling. Saya tak pernah tengok Sri Petaling. Saya nak belajar, saya nak tahu apa ni usaha dakwah. Saya nak tahu kenapa orang tak suka tablik ni. Aku ulang, kenapa orang tak suka. Saya nak masuk, saya nak tengok apa dia buat. Ayo ikutlah, belajar. So cuma satu ulang, jom. Selama dah tahu, mereka semua dah 3 hari lepas. Mereka akan pulang. Kau nak ikut saya KL atau kau nak stay. Saya terdiam, saya tak tahu nak buat apa. Jadi ulang, jom. Solat, minta sama Allah, minta petunjuk, tanya apa dia ulang. Member berjauh dah. Okay lah. Saya ambil wuduk, saya solat. Masa tu member semua dah salam-salam, dah caw, saya pergi solat dulu. Solat, saya minta iram, ya Allah. Saya nak balik ikut kawan saya kah, atau saya nak ikut stay? So, Allah bagi saya iram. Saya nampak yakin, saya nampak stay. Aku bilang, tak sabar ambil solat ni, saya habis solat ni. Jom, saya nak stay. And masa tu lah member cakap, okay, kita ada cuma cash. Aku bilang, what cash? Money? Cash money? Tak, jama cash yang tunai, yang kira sekarang ni. Oh, itu lah. So, dari sana lah saya belajar, you know. Belajar banyak benda, belajar apa tu bayangan, apa tu cash, macam-macam lah. So, jadi dari start daripada tu, saya akan belajar lah. Dari sana, Alhamdulillah. Banyak kebaikan yang saya belajar daripada sini. Banyak yang kita fikir risau umat. Bagaimana kita fikir risau sahabat-sahabat kita di sana, adik-adik kita. Ramai yang ada agama Islam, tapi tak ada solat pun. You know? Kita dengar orang dengan azan Allahu Akbar, orang masih buat tak tahu. Banyak kitab-kitab sana orang tak baca pun. Orang ya, biarkan je macam tu.
Ya, banyak banyak yang perlu kita belajarlah. So, insyaallah itu yang saya boleh bagi sebenarnya hijrah insyaallah. So, semoga doa pada umat, doa pada sahabat-sahabat saya satu grup ni, grup saya ni juga, semoga semoga Allah bagi daya orang hidayah juga. Ya, doa juga semua sahabat-sahabat kita, umat-umat kita, ramai lagi umat kita yang jauh daripada agama. So kita fikir, so fikir, fikirlah tentang keluarga anak kita, fikir akan masa depan orang. Apa akan jadi? Apa akan jadi dengan apa yang terjadi sekarang ni di masyarakat sekarang ni, dunia sekarang ni, negara kita sekarang ni dengan pemimpin kita? Bukan salah, jangan salahkan mereka. Salahkan diri sendiri, salah saya sendiri juga. Salah saya juga, salah kita sendiri semua. Dari sebab tu iyalah tanya. Itu yang saya boleh sampaikan lah insyaAllah. Taufik dan hidayah is like macam tubuan. Bila sarang tubuan, kau nampak lalu jalan selalu, jalan keluar, nampak sarang tubuan, you tak nak kacau, you tak nak cara sarang tubuan, itu like hidayah. Bila suara you kacau, you dapat sengat, and you dapat madu, you dapat itu hidayah. Itu macam itu like itu macam hebat perkongsian pada Jojo. Untuk pengetahuan semua pula, Jojo ni masih bujang single minggu. Siapa-siapa yang nak try ni, itulah selingan lah kalau dia. Oi, tak terkata yang ni dengar ni tak terkata lah. Pagi ada untuk pengetahuan semua juga, pada tahun lepas Jojo baru bermula dengan Jamal ni di Pulau Langkawi. Itulah pesan dia berjilat-jilat dengan usaha dan Abang Senaha dan Abang Yaya di Pulau Perhentian. Jadi Pulau Perhentian 2 minggu lepas kita dah pergi, dan 10 hari bulan 8 ini kita akan pergi ke Pulau Langkawi untuk kita perlah dakwah bersama-sama dengan para artis, dengan para asatizah dan para muani, untuk kita sama-sama hari ini menghayati pengorbanan agama, pengorbanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam semua ada satu tagline, di sini ada satu stiker kereta peringkat kita, harga dia RM10, ada di kaunter Jaman Turi kaunter, tulisan dia Muhammad, I love Muhammad, I love Muhammad. Dan sebahagian daripada sumbangan tuan-tuan ini akan disalurkan kepada Madrasah Tuan Guru Maulana Ilmi insyaAllah. Kita berhubungan kita ambil manfaat sedikit pada malam ini, pada malam ini pergi pergi kaunter Jaman Dori. Baik, kemudiannya kita ada selingan hiburan yang terakhir, yang terakhir ya Tai, insyaAllah. Dari satu lagu, kita ada dua lagu, dua lagu lagi. Satu lagu daripada Abang LX Spirisi, dan juga satu lagu daripada Abang Mel. Abang Mel, kita mulakan dengan Abang Mel. Jadi kita jalan terus lah, kita akan jalan terus. Ok, sekarang ni Abang Mel dengan Abang Ali Usung dulu, siapa nak nyanyi dulu? Okay, ambil call. Okay, ada call. Pandai dia. Okay, kita akan mulakan dengan lagu apa daripada Abang Mel Wings, dan kemudian diikuti dengan lagu Abang Ali Spirisi, dan kemudian kita akan terus kepada Maulana Helmi untuk sedikit penggulungan masyaAllah ta'ala daripada apa yang perkongsian kita ni insyaAllah. Kita teruskan dengan Abang Mel sayang, insyaAllah. Saya akan menyanyikan sebuah lagu Nusantia bersama dengan Wings itu dulu. Terimalah sebuah lagu Semalam ni hangat. Nyaman suara tu. Ini yang judul kan. Kau dapatkan
nak lena. Abang Ali dah tercabut. Abang Ali dia dah mula dah duit tadi. Terima kasih. Jadi Abang Ali, kita teruskan dengan satu buah lagu. Buah lagu. Semangat hilang. Semangat yang hilang. Sudah boleh sampai buah ni. Semangat kita terus hilang. Sama-sama azam 10 hari bulan. Hilang kau. Ada beza dengan lalala lagu lain. Lalala lagu lain, lalala syalala lalala. Lalala dia tadi berapa banyak kita kena nafi yang sebenarnya. Lalala lalala lalala. Lain daripada Allah. Masya-Allah. Tu yang tadi lah sujud tu. La ilaha illallah. Masya-Allah. Ini kita terus kepada penolong kita masya-Allah taala tu sendiri penggulungan dan kita khusus kepada lebih jujur kepada betapa pentingnya pengorbanan untuk apa kita terus dalam hidayah Allah Subhanahu Wataala. Silakan dengan hormatnya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Kita sedia maklum bahawasanya sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ketika mana kita sedang berada dalam arwah, kita dah berjanji kepada Allah SWT sebagaimana yang dibaca oleh Abang Mel tadi, dan kita ulang lagi dalam semayang kita hari-hari, iaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa matillah rabbil alamin. Sebelum kita lahir ke dunia, kita dah berjanji kepada Allah, ya Allah, aku berjanji seandainya engkau hadirkan aku ke alam dunia, aku dilahirkan sebagai hambamu di dunia ini, aku berjanji aku nak jadikan seluruh semayang aku, seluruh pengorbanan aku, diri, masa, harta aku, bahkan hidup dan mati aku lillahi rabbil alamin, untuk mencari redha-Mu ya Allah. Maka sekarang timbalah giliran kita
kita datang ke alam dunia. Kalau kita tengok, kita dengar tadi cerita pengorbanan-pengorbanan. Kita tengok pengorbanan kita hari ini, Masya Allah, artis-artis kita berhijrah itu satu pengorbanan. Kita pun hari ini tengah berkorban untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing sedang berkorban. Tetapi kalau kita tengok sejarah pengorbanan yang terdahulu, contoh orang yang paling banyak berkorban kepada Allah Ta'ala adalah Nabi Allah Ibrahim AS. Kerana kita sedang mendekati bulan korban, jadi kita nak cerita tentang korban, Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimati. Ketika mana Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim dengan banyak ujian yang besar-besar, maka Allah SWT beritahu Nabi Ibrahim bukan lulus ujian, tapi Allah beritahu fa'atammahun. Dia lulus dengan cemerlang, dengan flying color, Masya Allah. Nabi Ibrahim AS dengan ujian di dunia ini lulus. Hari ini kalau Allah uji kita dengan ujian macam mana Allah uji Nabi Ibrahim, nescaya kita tak akan mampu. Ujian yang pertama sekali Allah minta daripada Nabi Ibrahim setelah kita berjanji, ulama kata selagi kita tak ikhlas dalam janji kita, selagi itu Allah Ta'ala tak akan uji kita apa-apa. Walaupun kita berjanji hari-hari dalam semayang kita, selagi kita tidak ikhlas kita punya ucapan tadi, selagi itu tak akan ada apa-apa ujian daripada Allah. Tapi bila kita betul-betul ikhlas, kata nak cari redha Allah, nak cari redha Nabi, nak sayang Allah, nak sayang Rasulullah, nak buat pengorbanan untuk agama, kita berazam, maka terus Allah Ta'ala akan datangkan ujian. Dan Nabi SAW itu asyadul bala'i alal anbiya, ujian yang paling besar, pengorbanan yang paling besar dilakukan oleh para Nabi. Maka ujian yang pertama Allah minta daripada Nabi Ibrahim, Allah minta nyawa dia. Allah nak roh kamu, nyawa kamu. Kalau kamu betul-betul cinta pada aku, sanggupkah kamu gadaikan nyawa kamu untuk aku? Maka bila Nabi Ibrahim berdakwah pada Namrud, dipecahkan berhala yang besar, Namrud telah sediakan api yang sangat besar untuk membakar Nabi Ibrahim. Dan pada hari itu semua orang benci dengan Nabi Ibrahim, termasuk mak ayah dia pun mengharapkan pada hari itu Nabi Ibrahim akan mati dibakar dalam api. Begitu besar ujian yang Allah bagi pada Nabi Ibrahim. Hari itu dia dipermalukan, dia ditanggalkan baju, dia ditelanjangkan. Dan sekarang ni api sedang menanti yang begitu besar, yang mana bila kita tengok api ini terbayang dalam otak kita, matilah kita pada hari ini. Tetapi pada saat Nabi Ibrahim berada dalam keadaan yang begitu getir, dalam keadaan yang sangat genting, datang malaikat Jibril AS offer tawaran pada Nabi Allah Ibrahim AS. Kami para-para malaikat dah bermesyuarat, kami akan tolong Tuhan, kerana Tuhan adalah Khalilullah, kekasih Allah SWT. Pada hari itu Allah nak tunjukkan pada kita betapa hebatnya pergantungan Nabi Ibrahim pada Allah, betapa hebatnya tawakal Nabi Ibrahim pada Allah, betapa hebatnya yakin Nabi Ibrahim pada Allah. Pada hari itu malaikat Jibril punya tawaran pun Nabi Ibrahim tolak. Hari ini engkau pun tak layak bantu aku. Maka Nabi Ibrahim AS beritahu, baliklah kamu wahai Jibril AS, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dalam hidup saya ni cukup Allah saja untuk menyelesaikan masalah saya, tak perlu orang lain, saya hanya bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama kata dalam hidup kita, bila kita betul-betul kita dengan Allah, Allah tak akan serahkan orang lain untuk selesaikan masalah kita, Allah sendiri akan ambil tanggungjawab untuk selesaikan masalah dalam hidup kita. Berkat pengorbanan itulah Nabi Ibrahim pun dilastikkan, diluncurkan ke dalam api. Maka bila jatuh dalam api saja, Allah perintahkan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan sejahtera untuk Nabi Ibrahim. Bukan sekadar sejuk dan sejahtera, ulama kata pengorbanan manusia di dunia ni sebesar zarah pun tak sia-sia, ini kan pengorbanan yang besar. Ulama kata di sebalik setiap pengorbanan pasti ada hadiah yang besar menanti satu orang hamba. Hadiah yang paling besar yang pertama yang dikecapi oleh Nabi Ibrahim pada pengorbanan yang pertama dilakukan, kalau Abang Said Naha berkat kukuh-kukuh pengorbanan dia, Allah hantar dia pergi umrah. Abang Ali Masya Allah berkat dia hijrah, Allah hantar dia 3 kali pergi umrah. Pernah 1 kali pergi ke Syria, Masya Allah ya. Pernah juga pergi ke Baitul Maqdis, Masya Allah. Saya pun tak pernah lepas lagi Baitul Maqdis, Abang Ali dah sempat, Masya Allah, dapat berdakwah di Sabah. Dan Alhamdulillah berkat pengorbanan Abang Ali pada tahun ini, Allah jemput baru minggu ni rasanya, dapat berita gembira, Abang Ali dapat pergi menunaikan haji pada tahun ini, Masya Allah. Hebat, ini Allah Ta'ala janjikan. Di sebalik setiap pengorbanan, kita tak faham pengorbanan itu Allah nak bagi hadiah macam mana. Akhirnya pada hari itu Allah ubah Nabi Ibrahim AS, tak pernah sepanjang sejarah api berubah menjadi taman syurga, Masya Allah. Tetapi buat pertama kalinya Allah ubah api yang membakar Nabi Ibrahim selama 40 hari 40 malam.
Allah SWT wujudkan taman-taman syurga. Nabi Ibrahim AS minum air daripada syurga, makan buah-buahan dalam syurga. Malaikat menemani Nabi Ibrahim duduk di atas sofa yang empuk, sehingga ditanya oleh umat dia selepas pada itu, apakah hari yang paling menggembirakan, hari yang paling seronok sepanjang hidup menjadi manusia di muka bumi ini? Nabi Ibrahim jawab, 40 hari dalam api. Masya Allah, itu hadiah yang pertama di sebalik pengorbanan yang Nabi Ibrahim lakukan. Ulama kata selepas berita Allah uji pula nyawa isteri dia pula. Kita ini korban nyawa kita mungkin boleh, tapi isteri dan anak kita macam mana tuan? Masya Allah, kan belum tentu kita sanggup nak tinggalkan isteri kita kerana agama Allah Ta'ala. Hari ini orang tanya, 3 hari ini kenapa boleh tinggal anak bini 3 hari 40 hari? Tetapi kalau untuk urusan dunia, Masya Allah, jangan kata 3 hari, 30 tahun pun tak ada masalah. Tak nampak sebenda tu. Sebab untuk urusan akhirat, sebab kita rasa benda tak penting. Kenapa perlu melapangkan, meninggalkan isteri untuk urusan yang tak penting? Tapi kalau untuk cari duit, kita semua orang puji. Bagus engkau 3 tahun tak balik kampung, Masya Allah. Ya? Maka hadirin rahmati oleh Allah sekalian, Masya Allah, Nabi Ibrahim AS, anak baru lahir, Allah perintahkan bawa Siti Hajar pergi ke Mekah. Waktu itu Mekah bukan macam sekarang. Belum ada Hotel Hilton, Masya Allah, waktu itu. Belum ada Safwa Tower lagi masa itu. Masa itu Allah sebut Wadin Ghairi Dhi Zar'in. Satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Yang ada waktu itu serigala, yang ada singa, yang ada semua asbab kematian. Nabi Ibrahim AS tinggalkan isteri dia. Isteri dia pula kekasih Allah juga, Masya Allah, faham juga. Kalau saya tinggalkan isteri saya dalam hutan Ulu Tembelin, saya ada taman negara, rasa-rasanya banyak saya kena jawab. Masya Allah, kan? Banyak kita kena tanya soal jawab. Abang ni kenapa ni tinggalkan saya di sini ni? Kan? Ada masalah ke, kan? Ke ada seorang lagi ke tempat lain? Masalah ke? Masya Allah, tuan-tuan yang mulia, Nabi Ibrahim AS tinggalkan isteri dia di situ, bekalkan sebuah karung, Masya Allah, sebuah kurma. Dekat-dekat nak pergi tu, Masya Allah, isteri dia tanya, abang nak tanya satu soalan. Ini betul ke Allah yang perintahkan abang suruh tinggalkan kami di sini? Masya Allah. Kalau kita puas ke soalan jawab, 3 jam pun belum tentu bini kita terima. Tapi isteri Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tak jawab banyak, dianggup je, Masya Allah. Betul, Allah yang perintahkan kekanda tinggalkan adinda di sini berserta dengan Nabi Ismail masih merah lagi waktu itu. Maka apa jawab isteri dia? Idzan la yudayyana. Kalau begitu Allah Ta'ala pasti tidak akan sia-siakan pengorbanan kita. InsyaAllah, abang pergilah, kami di sini akan bersabar, Masya Allah. Berkat kesabaran mereka itu, tuan-tuan, apa hadiah yang kedua? Allah bagi kepada Nabi Ibrahim bersama dengan keluarga dia, hadiah itu kekal sampai hari ini, itulah telaga zam-zam, Masya Allah. Kalau tidak ada pengorbanan, tak ada telaga zam-zam. Sebab itu pengorbanan ini perlu kita buat. Korban untuk dunia dah banyak, korban untuk keluarga dah banyak, tapi korban untuk agama jarang kita buat. Maka sebelum kita mati, kita kena ambil masa, insyaAllah, ambil peluang. Yang ketiga, Allah uji pula Nabi Ibrahim. Selepas 9 tahun dia tinggal isteri dia berdakwah, balik pula ke rumah, dah tengok anak kecil kita, Masya Allah, anak jantan pula, Masya Allah, dah besar. Dulu tinggal masa tengah merah, sekali rasa macam bersalah nak tunaikan tanggungjawab sebagai ayah, pimpin tangan Nabi Ismail AS. Malam itu juga, hari itu balik, malam itu juga bermimpi dia sembelih Nabi Allah Ismail AS, Masya Allah. Kalau kita hari ini dapat mimpi agak-agak tai, dapat mimpi sembelih anak ni, rasa-rasanya berapa orang ustaz tai akan tanya, betul ke ustaz ni saya ni mimpi sembelih anak ni, betul ke saya kena sembelih anak? Mungkin Allah suruh sembelih ayam kot, suruh sembelih benda lain kot, Masya Allah. Tapi Nabi Ibrahim tanya anak dia, apa pandangan kamu? Anak dia yang pernah bermujahadah ditinggalkan oleh ayah dia kerana agama, anak ni ulama kata anak ni akan cekal tabah. Berbeza dengan anak Nabi Allah Nuh AS, Amin Nabi Nuh AS tak pernah tinggal anak dia. Dia sentiasa berdakwah di kampung dia. Tapi Nabi Ibrahim AS berdakwah di luar negara, tinggal anak dia. Tapi balik-balik Allah Ta'ala tarbiah iman Nabi Allah Ismail AS. Walaupun jarang jumpa ayah, tetapi Masya Allah iman dia begitu kuat. Ya abatif alma tu'mar, satu diri ni insyaAllah minas sabirin. Ayah anda buatlah apa yang Allah perintahkan, ayah anda akan dapati anak termasuk, saya termasuk di kalangan anak yang tabah, anak yang kuat, insyaAllah. Abang buat je, MasyaAllah. Bila Nabi Ibrahim AS nekat je nak sembelih Nabi Ismail AS, nak korban nyawa anak dia, maka ketika mana Nabi Ibrahim sedang sembelih, diringkaskan cerita, akhirnya Allah telah tukarkan kibas biri-biri yang satu masa dahulu Sayyidina Habil AS pernah sembelih binatang itu kerana Allah. Allah terima pengorbanan Nabi Sayyidina Habil AS, anak Nabi Adam. Allah pindahkan kambing itu ke syurga, Masya Allah. Beribu-ibu tahun dipelihara dalam syurga, minum air sungai syurga, makan rumput syurga.
Tapi bila Nabi Ibrahim korban untuk agama Allah, Allah pulangkan biri-biri itu ke dunia untuk dinikmati oleh Nabi Ibrahim AS bersama dengan keluarga dia berkat pengorbanan. Kalau Nabi Ibrahim tak korban, tak merasa biri-biri syurga, Masya Allah. Yang keempat, pengorbanan yang paling besar, Nabi Ibrahim AS dah buat lulus semua ujian, Allah suruh dia bina Kaabah, Masya Allah. Selepas bina Kaabah, Allah beritahu wa'adzin finnasi bilhaji, panggillah manusia menunaikan haji, panggillah manusia menunaikan umrah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim tanya kepada Allah, ya Allah, macam mana saya nak panggil manusia, suara saya ni terbatas, sedangkan manusia begitu jauh di seluruh dunia ini dalam hutan. Maka Allah beritahu, tugas kamu menyampaikan, melaungkan azan, tugas aku yang menyampaikan suara kamu ke hujung dunia. Ulama kata, bila Nabi Ibrahim naik saja ke atas Jabal Abi Qubais melaungkan azan, Allah mendakkan semua gunung-gunung dalam dunia, dan Allah naikkan semua lembah-lembah ni menjadi datar. Suara Nabi Ibrahim tadi sampai ke timur, ke barat, ke utara, selatan, dan suara orang korban untuk agama ni tuan-tuan menembusi alam dunia, masuk ke alam roh, Masya Allah. Sehingga siapa yang dengar panggilan Nabi Ibrahim, dia menyahut panggilan Nabi Ibrahim, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, sekali menyahut, sekali dia menunaikan haji. Banyak kali menyahut, banyak kali dia dapat menunaikan haji dan umrah. Maka selepas daripada Nabi Ibrahim lulus ujian nombor 4, untuk ujian nombor 4 ni Allah bagi 3 hadiah di sebalik pengorbanan Nabi Ibrahim AS lakukan, Masya Allah, supaya kita pun ada semangat nak korban untuk agama Allah Ta'ala. Kita pun mudah-mudahan berkat korban kita tahun ini, Insya Allah, Allah Ta'ala akan ubah kehidupan kita. Allah Ta'ala bagi hadiah yang terbaik untuk kita yang kita tak sangka-sangka dalam hidup kita. Maka hadiah yang pertama bila Nabi Ibrahim korban untuk yang keempat ni, Allah Ta'ala terus umumkan kepada Nabi Ibrahim AS, inni ja'iluka linnasi imama, semenjak daripada hari ini aku jadikan kamu imam bagi seluruh manusia sampai hari kiamat. Itu anugerah yang paling besar bila Allah terima pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Yang kedua, Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Semua Nabi-Nabi mengharap kalau boleh Rasulullah SAW, Nabi yang paling mulia, Nabi paling agung, Nabi akhir zaman lahir daripada anak cucu kami. Tapi Allah telah tak kabulkan doa mereka. Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim AS selepas dikorban untuk agama Allah. Allah SWT kabulkan doa, Rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakihim innaka antal azizul hakim. Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Allah lahirkan Nabi kita Muhammad SAW pada malam Isra wal Mi'raj. Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Nabi SAW beritahu, aku dapati wajah Nabi Ibrahim sebiji macam wajah Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang ketiga yang Allah bagi pada Nabi Ibrahim berkat dia pengorbanan untuk agama, di dunia lagi Allah dah bayar, belum lagi dalam syurga. Di dunia ini, maka akhirnya selepas Nabi Ibrahim meninggal dunia, Allah angkat Nabi Ibrahim berada di langit yang ketujuh, beribadah bersama dengan para-para malaikat di Baitul Ma'mur. Jadi bersempena dengan bulan Zulhijjah yang nak datang ni tuan-tuan, bulan Zulhijjah ni bulan korban. Jangan kita ingat bila kita datang musim haji, kita ingat korban itu haji saja. Betul, haji itu pun besar ganjarannya. Siapa yang menunaikan haji, insyaAllah, maka dia akan kembali sebagaimana satu orang bayi yang baru dilahirkan. Dan Nabi SAW beritahu, Al-Hajjul Mabrur, orang yang mendapat haji yang mabrur, MasyaAllah kita doakan Abang Ali kita, Ustaz Najib, ada bersama dengan rombongan, bahkan semua sekalilah kawan-kawan kita menunaikan haji, Allah SWT bagi haji yang mabrur. Nabi SAW beritahu, Al-Hajjul Mabrur laisalul jaza'u ilal jannah, haji mabrur tak ada bayaran untuk haji mabrur ini, melainkan syurga saja, insyaAllah. Tetapi untuk orang yang tak pergi haji ni tuan-tuan, kita ada lagi tanggungjawab kita, itu untuk kita korbankan binatang korban, insyaAllah. Semua kita mungkin mengharapkan orang lain korban, tapi kita belum korban, kita belum ada target nak masuk nama kita dan sebagainya. Kalau kita ada masa, kita kena korban harta, ada masa kena korban binatang yang kita sayang. Ulama kata, mengapa Allah suruh kita sembelih binatang korban? Sebagai tanda bersyukur, 365 hari aku bagi engkau, masyaAllah, makan lauk begini-gini. Hari ni makan kambing, besok makan ikan kelah, lusa makan pai patin pula, masyaAllah. Tapi sehari je dalam setahun ni aku nak minta kamu sembelih binatang kerana aku. Tetapi binatang itu kemudiannya bukan aku juga yang makan, kau juga yang makan, masyaAllah. Sepatutnya kamu balik berkorban, masyaAllah. Kalau Nabi kita Muhammad SAW, ulama kata hidup Nabi ni jarang sangat dapat makan lauk, kan? Kadang-kadang 2 minggu sekali baru dapat makan daging. Selalu Nabi makan cuka, masyaAllah.
Itu pun tabiat Nabi, tak pernah menghina makanan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu puji makanan. Ni'mal idam al-khallu, lauk yang paling sedap adalah cuka. Tapi bila tahun yang ke-8 Nabi dah dapat menguasai kota Mekah, kota Mekah, Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW untuk berkorban. Untuk korban ni tak perlu Nabi Allah cerita panjang-panjang. Allah turunkan ayat surah Al-Kawthar pada Nabi kita Muhammad SAW. Inna a'tainakal kawthar. Wahai Muhammad, kami berikan banyak sangat nikmat kepada kamu. Masya Allah. Kalau kita tengok hidup Nabi ni, daripada lahir sampai wafat, kalau sebagai manusia biasa tak ada nikmat apa pun. Miskin, lapar, susah, meninggal semua. Semua hidup Nabi ni dalam kesusahan payah. Tapi Allah kata, aku bagi banyak nikmat kepada kamu. Sebagai tanda bersyukur, buat dua perkara. Fasalli li rabbika. Tunaikan sembahyang sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Terutamanya sembahyang sunat Aidil Adha. Wanhar. Allah bagi sepatah je perkataan. Tak payah bayang panjang-panjang. Tak payah ceramah panjang-panjang. Wanhar. Sembelihlah binatang korban. Masya Allah. Maka dengan perintah tadi, Nabi kita SAW telah sembelih 100 ekor unta. Masya Allah. Itu setara jarang dapat makan. Kalau macam kita ni hari-hari makan lauk, tengah hari tadi makan 3 jenis lauk, ini malam ni kan wallahu alam berapa jenis lauk kita nak makan. Macam mana kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah bila Allah minta kita berkorban, kita berkira dengan Allah Taala? Sedangkan bila mana ditanya oleh sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah, kalau kami korban kami dapat apa ya Rasulullah? Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu ada 4 ganjaran yang Allah nak bagi pada orang yang korban. Korban binatang ni masya-Allah. Kita semua boleh azam balik ni kita berfikir macam mana nak buat persiapan untuk kita korban. Jangan kita tengok jiran kita buat, jangan kita tengok mak ayah kita buat, untuk keluarga kita sendiri apa korban yang kita nak buat. Insya-Allah kita boleh buat mesyuarat. Maka yang pertama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, tidaklah ada satu amalan yang terlebih baik yang dikerjakan oleh anak Adam pada hari raya Aidil Fitri, Aidil Adha ni, 4 hari ni, ayam bertasyrik, yang lebih baik daripada menumpahkan darah binatang korban. Mana amalan yang paling afdal sekali raya haji adalah berkorban binatang korban. Yang kedua, Nabi SAW beritahu, darah binatang korban sebelum jatuh ke tanah, Allah SWT dah terima dan Allah telah simpan di sisi Allah. Nanti di hari kiamat akan jadi bukti forensik di hari kiamat. Ini darah binatang korban tahun 2017, insyaAllah. Ini ada dalam bekas dia. Ini darah korban tahun 2018. Ada darah dia, masyaAllah. Sebagai bukti nanti di hari kiamat. Yang ketiga, insyaAllah, Nabi SAW tahu, wa inna la ta'ti yaumal qiyamah, binatang korban akan muncul di hari kiamat di pada masyar, bi aqraniha wa azlafiha, dengan tanduk dan kaki dia. Ulama kata itulah kenderaan kita nak menuju kepada masyar nanti. Kalau kita tak sembelih binatang, nanti balik jangan pelik pula ya. Terperanjat, ya Allah, kenapa tak ada kenderaan nak naik? Dulu dekat dunia saya ada 12 kereta, ya Allah. Tapi kenapa balik kepada masyar tak ada satu pun kenderaan nak naik? Kena jalan kaki, masya Allah. Tak nak pergi ke Palestin sana, masya Allah. Sebab kamu tak korban binatang, sebab tu kena korban. Yang keempat, masya Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tahu ganjaran yang Allah nak bagi bila kita korban binatang korban ni. Setiap helai bulu, ya, setiap helai rambut di bulu binatang itu, sebanyak bilangan itulah Allah telah berikan pahala kepada kita dan Allah ampunkan dosa-dosa kita, masya Allah. Sahabat Nabi ni orang hebat. Kita kalau dapat tawaran 3 juta sembelih, cukup dah kita kata, padan lah tu. Tapi sahabat Nabi bila Nabi kata, bikulli sya'ratin hasanatun, setiap helai rambut di bulu binatang itu dapat satu hasanah. Sahabat Nabi tanya pula, fama balu suf ya Rasulullah, kalau bulu halus ni macam mana ya Rasulullah? Nabi kata, bikulli sufin hasanatun, setiap helai bulu roma pun dapat satu ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Jadi sebab itu orang paling bijak, masya Allah, orang yang selalu mengambil peluang hasil daripada pengorbanan, insyaAllah. Jadi kena tu, insyaAllah, bulan haji ni bulan korban. Sama-sama kita azam korban. Dan insyaAllah korban yang terdekat ni, insyaAllah 10 hari bulan ni kita akan berangkat keluar ke Langkawi selama 3 hari. Rehlah kita, sambil-sambil kita memperbaiki diri kita, kita masyaAllah juga dapat makan sama-sama, menikmati semangat ukhuwah Islamiah, kasih sayang persaudaraan sesama Islam. Mudah-mudahan insyaAllah Allah SWT jemput kita, Allah pilih kita, insyaAllah pada kali ini. Saya rasa sekali dulu perkongsian kita pada malam ini, memandangkan jam pun dah lewat, tetapi rasanya makan rohani lebih kenyang daripada makan jasmani, insyaAllah. Tapi tetap nak makan juga, insyaAllah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah telah berkati, Allah SWT rahmati. Terima kasih kepada tuan-tuan semua yang sudi mendengar sampai ke akhir rancangan, masyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT terima ini pun sebagai salah satu daripada pengorbanan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersusah payah bersungguh-sungguh di jalan kami, kami pasti akan buka jalan-jalan hidayah
Wa inna Allah la ma'al muslimin. Semuanya Allah senantiasa bersama dengan orang yang berbuat kebaikan. Insyaallah aku qul hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisair muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah. Itulah pengakhirannya pada malam ini insyaallah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah umat yang terakhir tuan-tuan mulia. Umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang dimanja-manjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi umat yang terakhir ini tak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini umat-umat lain takkan dapat rasa kenikmatan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini kita ada tugas, iaitu sambung kalimah Nabi, sambung kalimah Nabi, sambung lidah-lidah Nabi. Maka Allah bagi tahu dalam Al-Quran, ya ayyatan nafsul mutmainnah ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku, kembalilah kepada nikmat yang kamu peroleh sebelum ini, dan masuklah dalam golongan hamba-Ku, dan masuklah dalam syurga-Ku. Inilah yang kita nak, tuan-tuan mulia. Kita akan dapat rasa kenikmatan di dalam syurga. Bukan hari ini nikmat sahaja di dalam dunia, tapi di dalam syurga pun kita akan dapat. Kalau hari ini satu manusia dia ada fikir untuk dunia, maka dia akan dapat dunia. Tapi hari ini dia ada fikir akhirat, Allah bagi dunia dengan akhirat sekali. Jadi sekian dulu, insyaAllah kita jumpa di lain waktu dan masa. Dan apa tak ada sikit, kita nak juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang dapat meluangkan masa. Terima kasih banyak. Kita nak minta maaf atas segala kekurangan kegelapan kita, masya-Allah taala. Terima kasih sekali lagi kepada kita punya penganjur kita, masya-Allah, Jamatul Resepi, masya-Allah taala. Jangan lupa follow kita Jamatul Resepi dekat Facebook, dalam Instagram, Twitter, semua boleh dapatkan semua. Ini pertama kali dan julur-julur kalinya untuk Jaman Turi Resepi buah paling sedap weh ni, begitu-begitu yang tersendiri. Ya. Itu tajuk lagu ni. Sebenarnya dua dalam satu tu. Jaman Turi Resepi yang tersendiri, tajuk lagu yang nak jalan ni pun yang tersendiri. Jadi okay, kita akhirkan dengan lagu terakhir kita bersama ya, dengan kumpulan Gile. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Selamat malam. Assalamualaikum.